PowerPoint-nya juga tertutup, seperti ada Tertutup apa ya? hitam-hitam gitu. Di laptop saya juga gitu. Ada hitam-hitam yang nutupin ininya, nutupin slide-nya. Jadi tulisannya nggak kebaca, suaranya juga nggak jelas gitu. Jadi adik-adik kurang bisa dapat materinya ini. Kalau ini slide-nya tertutup. Gimana ya kayak Ini di sini saya tampilannya bagus, nggak ada yang ketutup. Jadi apa ya masalahnya ya? jaringan itu mungkin Bu. Di Tunggu, apa tunggu coba bentar, saya pindah dulu. diganti, terus pindah atau jaringan diganti pakai catering handphone mungkin lebih stabil. Sabar ya, adik-adik. Begini, PPT-nya gimana, Bu Dede? Sudah kelihatan nggak? PPT-nya masih tertutup, Bu. Coba coba dikirim ke saya biar saya yang screen apa share Oke, screen-nya. iya, ya. Sebentar ya, kita coba usahakan supaya PPT-nya bisa tampil. Dan Bu Fitri, sampai Bu Fitri, PPT-nya nggak bisa dibuka di tempat saya. waduh, kok banyak kali trouble kita ya? Nggak Iya bisa nih, ya? itu tadi di save-nya gimana? 97.2003 coba biar bisa Aduh, kebaca biar di semua. Di ditukar save as lagi. Sabar sebentar ya, adik-adik. Kita sedang mengusahakan supaya materinya bisa sampai ke kalian. Sabar ya.
Gimana Bu Fitri? Mana Bu Fitri? Oke. Sudah Bu Dede, coba Ya, coba dicek. sebentar ya, kita buka dulu. Dek. Ya, Bu. Dek, atau Ya, pindahkan ke Bu. Putra coba, Putra. Kan Putra operatornya itu. Oke. Masih nggak bisa dibuka juga, Kak Fitri. Oke, Pit, udah dikirim pindahkan ke ke Putra aja. Putra Sama ya. Putra dulu ya. Putra ada kan di room ini, Putra? Ya. Mana Pak Putra nih? Sudah dikirim ke Pak Putra. Coba Bu Fitri sambil di share lagi screennya, mungkin mana tahu sudah bisa. Ini masih ada hitam-hitam. Masih Udah deh. loading dikit, masih loading sebentar. Masih juga Ini juga. ada yang menutupi dia. Kenapa ya? Perkecil coba, Kak. Gak bisa itu, Kak. Kenapa? Udah tampil, coba, Kak. Nih. Oh. Ini masih ada hitam-hitam juga. Masih, masih. Nggak tahu apa masalahnya. Di sini bagus-bagus aja, nggak ada hitam-hitam. Coba Putra yang serut. Ya, coba Pak Putra. Sama Dede nggak bisa ya? PPT-nya nggak bisa dibuka. Nggak bisa, error. Error. Apa ya? Pit. Pit. Bu. Coba ya, Bu. save as. New. Save Jangan as ulang. Jangan enjoy ya, join itu Kakak ikut udah. meeting orang. Ini dua format Apa? nih. Oh, meeting lah, meeting aja meeting. 197 yang satu ini atau bang di refresh dulu kok enggak? Bentar-bentar Kak, nanti bentar Kak. Aku masih ngurus streaming ini, masih agak macet-macet. Oh, memang ininya, Bu. Apa tuh, Pak Putra? Selanjutnya, Kak Ras. Keluarga, apakah sekuliah, apakah teman? Nah, apakah prioritas sekarang harus bekerja? Jadi semua harus dilakukan pilihan yang mana menjadi skala prioritasnya yang paling utama. Karena apa harus segera ini masalah tadi dilakukan pemecahan masalahnya. Jadi inilah sedikit ilustrasinya tentang skala prioritas. Dari yang baik itu dipilihlah satu menjadi prioritas masalah. Nah, jadi prioritas masalah ini misalnya dalam melakukan prioritas masalah harus dapat melihat bagaimana ketersediaan besarnya masalah tersebut, bagaimana ketersediaan dari sumber dayanya, baik sumber daya manusia, sumber daya keluarganya, sumber daya sarana-sarananya, semua sumber daya tadi harus diperhatikan dalam menentukan prioritas masalah. Nah, jadi dalam penentuan prioritas masalah ini ada memiliki beberapa teknik. Ada secara kuantitatif atau scoring teknik dan juga cara kualitatif atau non-scoring teknik. Berikutnya Pak Rahas, tolong. Ada secara
Nah, jadi ini di dalam mata kuliah perencanaan dan evaluasi sudah pernah dijelaskan bahwa scoring teknik ada lagi macam-macamnya. Scoring teknik juga ada lagi macam-macamnya. Nah, di dalam PBL kali ini, bagaimana cara penentuan prioritas masalahnya? Yaitu kalian bisa melakukan secara virtual nantinya, apakah melalui video call, apakah melalui Zoom meeting, apakah melalui WhatsApp group, apakah melalui dari Telegram. Nah, jadi banyak metode-metode online saat ini yang bisa kalian pakai dalam menentukan prioritas masalah. Jadi nanti semuanya gabung, digabung semuanya, diundang orang yang berkompeten untuk dapat bantu kalian dalam menentukan prioritas masalahnya. Misalkan kalian undang tokoh masyarakatnya, atau kalian mau mengundang agamanya, atau kalian mau mengundang orang-orang dari puskesmas untuk join bersama kalian dalam menentukan prioritas masalah. Nah, jadi yang direkomendasikan dalam PBL kali ini, teknik yang digunakan bisa kalian menggunakan scoring teknik atau kalian bisa menggunakan scoring teknik. Berikutnya Pak Kas. Nah, dari metode scoring teknik direkomendasikan untuk PBL ini dengan menggunakan metode PAHO atau American Health Organization atau biasa disebut dengan metode ekonomi. Nah, dalam menentukan prioritas masalah ini, jadi ada beberapa kriteria atau beberapa parameter-parameter yang bisa dilihat, yaitu berdasarkan dari yang pertama magnitude adalah berapa banyak jumlah penduduk yang terkena, yang terdampak dari masalah tersebut. Misalkan tadi dari tiga masalah tadi mana yang paling banyak jumlah penduduknya akibat masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah importance. Nah, jadi importance ini adalah berapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat dari permasalahan tersebut, berapa case fatality rate-nya dari masing-masing permasalahan tersebut, berapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat permasalahan tersebut. Nah, lalu ada vulnerability, yaitu menunjukkan sejauh mana permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Nah, lalu kriteria yang berikutnya adalah cost, yaitu sejauh mana masalah ini tersedia atau tidak dananya ketika dilakukan masalah tersebut. Nah, inilah parameter yang dipakai pada metode PAHO untuk menentukan prioritas masalah. Selanjutnya bahas. Nah, jadi ini metode PAHO tadi masih menggunakan dalam permukaan tadi menentukan bobotnya. Jadi ini untuk satu anggota diberikan bobotnya 1 sampai dengan 5 berdasarkan parameter tersebut. Nah, jadi 5 ini adalah yang sangat penting, sampai 1 tidak penting. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada 3 masalah. Jadi masing-masing 3 masalah ini dikumpul dari masing-masing anggota perusahaan tadi, berapa disepakati angkanya. Misalkan untuk gizi balita, metodenya tadi disepakati 5 bobotnya. Lalu sampai seterusnya sudah dapat bobotnya, lalu dikalikan M kali I kali V kali C. Dapat total skornya, total yang paling tertinggi itulah menjadi prioritas masalah. Artinya apa? Dalam penentuan bobot ini bukan terserah dari anggota di mau kasih berapa, tapi berdasarkan dari pengetahuan semua ini yang dia ketahui tentang masalah tersebut.
makanya ditentukan orang-orang yang memang paham daerah tersebut, karena yang mau kita nilai adalah rupa masalah dari wilayah ataupun daerah yang kalian ambil sebagai wilayah PBL. Nah, jadi sudah ada prioritas masalahnya adalah gizi dekat. Nah, itu untuk metode scoring. Yang berikutnya adalah metode non-scoring, yaitu salah satu yang bisa kalian pakai dan menggunakan brainstorming teknik. Nah, dalam menggunakan teknik ini, brainstorming ini, namanya juga sudah brainstorming. Jadi kalian di sini tanpa pesertanya untuk mengungkap pendapatnya sebanyak-banyaknya tentang masalah yang kalian tentang masalah diangkatkan, mana yang paling penting diangkat menjadi prioritas masalah. Nah, karena tadi di sini peserta diskusi semuanya diminta untuk menyampaikan pendapatnya, maka diperlukan adanya pimpinan diskusi atau disebut dengan fasilitator. Jadi fasilitator ini harus mampu menangani forum tadi agar tetap kondusif keadaannya, agar tidak terjadi saling kritik antar sesama peserta diskusi. Nah, jadi efeknya itu 1 jam, lalu terdiri dari 10 sampai 12 orang. Ini untuk brainstorming teknik. Jadi terus digali dari peserta diskusi gimana tentang permasalahan yang kalian angkat tadi berdasarkan data, mana yang mau diangkat menjadi prioritas masalah. Selanjutnya Kak Kas. Selanjutnya Kak Rahas. Tolong lanjutnya. Pak Rahas kemana ya? Ini. Oke, sudah. Ya, halo. Nah, kita lihat lagi di siklus memecahkan masalah. Analisis situasi, cekreng, sudah selesai. Prioritas masalah, cekreng, sudah dapat prioritas masalahnya. Maka tahapan yang berikutnya adalah alternatif pemecahan masalah, adalah bagian dari intervensi apa yang mau digunakan. Nah, selanjutnya Pak Rahas. Tadi sudah dari Mas Adi yang dapat menjadi prioritas masalah adalah gizi balita tadi, karena di sana banyak dapat kasus gizi buruk misalkan daerah tersebut. Nah, jadi prioritas masalah yang diangkat tadi kira-kira apa ya programnya yang akan dibuat, apa ya kegiatannya yang akan dibuat dalam pemecahan masalah. Nah, artinya ini apa? Dalam program intervensi yang baik harus berdasarkan atas nilai-nilai ataupun norma-norma yang dianut masyarakat. Dan jalan dengan program kerja puskesmas dengan pertimbangkan nilai AMA, nilai B tempat atau lokal di sana, lalu sasarannya siapa. Selanjutnya Pak Rahas. Nah, jadi dalam intervensi PBL tahun ini yang sudah ditentukan oleh fakultas bahwa intervensi yang dilakukan adalah mahasiswa dapat membuat karya digital baik video ataupun gambar animasi yang terkait dengan masalah yang menjadi prioritas masalah tersebut. Lalu membuat karya tulis ilmiah opini dan buku saku. Temanya adalah tema prioritas masalah yang diangkat menjadi prioritas tersebut.
Nah, jadi tadi misalkan nih gizi balita. Oh, berarti bisa banyak nih topiknya yang diambil. Atau mau karya tulisnya mau dibuat tentang pentingnya protein hewani, pentingnya protein nabati untuk balita, atau mau bercerita tentang isi piringku. Nah, jadi bisa tema-tema seputar gizi balita tadi bisa dibuat menjadi bentuk karya digital, bisa dibuat menjadi opini, bisa dibuat menjadi buku saku dengan banyak tema, tapi tetap berbicara tentang gizi balita sesuai dengan prioritas masalah yang diangkat. Nah, jadi semua masalah ini, masalah yang diangkat tadi, output yang menjadi intervensi tadi, semua berdasarkan dari prioritas masalah. Nah, jadi tadi ada buku saku ini untuk aku, membuat buku saku. Nah, seperti perguruan tinggi lain lakukan, buku saku ini bisa kita distribusikan ke puskesmas, bangkan ke puskesmas untuk menjadi bahan bacaan pada saat masyarakat yang datang ke puskesmas. Agar apa? Termanfaatkan buku saku yang kita buat tersebut. Atau mau distribusikan ke gizi balita, mau distribusikan ke sekolah TK. Boleh. Agar apa? Agar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak TK. Tapi ingat, ketika kita membuat buku saku, maka kita harus tahu dulu nih sasarannya siapa. Kalaulah sasarannya tadi anak TK, maka isi buku sakunya tadi adalah isi buku yang harus mampu dikonsumsi oleh anak usia dini, anak balita. Nah, jadi itu penting dari tahapan dalam BL, dimulai dari analisis situasi, lalu dilakukan perumusan masalah. Setelah sudah dapat perumusan masalah, maka yang berikutnya kalian bisa melakukan pengambilan prioritas masalah. Nah, setelah sudah prioritas masalahnya, lu bisa tetap nih idenya konten apa ya mau dibuat di videonya, karena tidak ada temanya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga PBL-nya nanti lancar-lancar saja, tidak ada kendala apa-apapun, dan kalian paham apa yang harus dilakukan, jangan sampai nanti tiba-tiba seperti yang Bu Dede tadi katakan, WA ketua kelompoknya, WA DPL-nya, Bu, kami mau ngapain ya, Bu? Nah, jadi harapannya sudah jelas, dan sekian dulu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bu Fitri. Adik-adik, kita semua sudah sama-sama mendengarkan materi tentang analisis situasi. Memang waktu kita sudah lewat ya dari jadwal. Seharusnya di jadwal yang di-share itu sampai jam 9, tapi nggak apa-apa. Karena ada beberapa trouble tadi yang harus kita segera atasi. Waktu kita minta izin ya, Bu Eliska ke sesi yang kedua. Bu Eliska mungkin ya ini, kalau saya nggak salah. Diminta waktunya sedikit untuk mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya. Dipersilahkan, tapi Bu Fitri ini sudah ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang masuk di kolom chat kita dari Saidah Fatimah. Saidah Fatimah ada ya di sini. Mana Saidah, boleh di unmute-kan mikrofonnya. Ya, jadi Bu Fitri pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Saidah ingin bertanya, dia dari peminatan epidemiologi, ingin bertanya mengenai penentuan lokasi. Apakah harus di sekitar Sumatera Utara atau boleh di luar Sumatera Utara, Bu? Mengingat seperti di, sebentar ya. Mengingat seperti di wilayah DKI Jakarta ada data sekunder mengenai surveillance yang dapat kita peroleh melalui internet.
Selain itu saya juga ingin bertanya mengenai bagian analisis situasi. Tadi disebutkan beberapa faktor-faktor, yaitu salah satunya derajat kesehatan masyarakat, seperti angka DBD, baik mortalitas maupun morbiditas. Kemudian faktor selanjutnya yaitu kondisi penyebaran COVID-19. Jadi yang dikaji pada kasus ini diprioritaskan pada COVID-19 atau penyebaran DBD disandingkan dengan penyebaran COVID-19, atau bagaimana Bu? Jadi pertanyaannya ada dua, yang pertama tentang lokasi, apakah harus di Sumatera Utara atau boleh di luar Sumatera Utara, DKI Jakarta contohnya, atau lalu pertanyaan yang kedua adalah yang mau dilihat adalah angka derajat kesehatan yang sudah ada seperti misalnya DBD atau tentang COVID-19-nya atau disandingkan atau bagaimana? Itu pertanyaannya Bu Fitri. Silakan dijawab langsung saja Bu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih bagus pertanyaannya dari Alda. Saida Bu, Saida. Oh, Saida, maaf. Saida, Saida. Nah, jadi dalam penentuan wilayah untuk lokasi PBL, nah tadi saya katakan ini adalah kesepakatan dari anggota kelompoknya. Kalaulah di dalam anggota kelompok itu ada yang tinggal di daerah DKI Jakarta, maka silakan. Kalau memang aksesnya gampang untuk melakukan pengumpulan data, kalau anggotanya ada yang tinggal di daerah tersebut. Jadi dalam pemilihan lokasi ataupun wilayah dari PBL ini berdasarkan dari tempat tinggal anggota kelompok PBL. Nah, jadi mau dia di Batam, silakan. Asalkan itu adalah salah satu wilayah anggota kelompoknya. Nah, lalu dalam analisis situasi tadi, analisis situasi itu kalian melakukan pengumpulan data. Berdasarkan pengumpulan data tersebut, mana yang dianggap menjadi masalah? Artinya apa? Jumlah kasusnya cukup banyak, lalu banyak menimbulkan masalah, dan sampai menimbulkan kematian, misalkan seperti itu. Nah, jadi itulah yang diangkat menjadi masalah. Jadi masalah kan adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataannya. Jadi targetnya seharusnya 20, tapi realisasinya hanya 5 misalkan. Nah, itu adalah suatu masalah. Jadi semua harus berdasarkan datanya. Maka ketika data sekunder tadi tidak cukup, harus lagi dilakukan dengan menggunakan bantuan data primer, silahkan. Jadi apapun masalahnya itu bisa berdasarkan dari data yang ada. Jadi data itu sangat mendukung penentuan masalah yang akan kalian angkat. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saida, bagaimana? Coba di-unmute-kan mic-nya. Sudah jelas? Terima kasih sebelumnya, Bu. Masih ada sedikit, Bu, yang belum. Tadi kan saya nanya, tadi DBD, misalnya kan DBD gitu, derajat kesehatan tentang penyakit DBD, dan DBD ini tinggi misalnya di daerah ini gitu. Jadi yang kita ambil hanya pada DBD-nya aja, atau di sini kan salah satu faktornya juga ada plus sih juga di PPT itu kondisi penyebaran COVID-19. Makanya apakah dua-duanya dimasukkan pada analisis situasi ini, apakah hanya DBD-nya saja gitu, Bu? Mungkin maksudnya kalau ini Bu, misalnya data DBD-nya tinggi, ternyata penyebaran COVID-nya juga tinggi di daerah itu. Nah, mana satu data yang dipilih? Apakah yang DBD, jelas kita sudah punya datanya, data sekunder berdasarkan apa namanya riskesdas atau yang lain, atau data penyebaran COVID-nya? Mungkin itu ya maksudnya. Nah, jadi mana tadi kan itu? Aspeknya itu ada 6 berarti aspeknya. Jadi khusus untuk COVID itu tersendiri. Masalah apa yang akan diambil itu berdasarkan dari data yang kalian ambil. Untuk mau 5 rumusan masalahnya, mau 3 rumusan masalahnya, semua berdasarkan dari data.
Nah, untuk menentukan prioritas masalah, nah itulah tadi dilakukan dengan rembuk desa atau rembuk virtual untuk sekarang ini. Jadi mana yang mau diambil untuk prioritas masalahnya? Itu tergantung dari kesepakatan kelompok dan juga tokoh-tokoh yang diundang ke dalam grup tadi. Itu Saida. Oke, Saida. Baik, Bu. Mungkin ini ya, mungkin gini saya bantu meringkas apa yang disampaikan Bu Fitri. Misalnya tadi kan ada 6 item atau 6 prioritas masalah yang ditemukan di sana. Misalnya kesehatannya, pokoknya dari 6 itu tadi ada datanya gitu kan. Lalu itu kan masih menjadi tahapan pengumpulan data. Lalu nanti kan ada skala prioritas, ada prioritas masalah itu tadi yang pakai rumus PAHO ya. Jadi nanti dapatlah satu yang menjadi prioritas, itu yang akan diintervensi. Oke, Saida. Bu Fitri, banyak nih pertanyaan yang masuk, kita coba jawab ya. Yang kedua ini dari Ilvani Lamaro Zakiah, ingin bertanya tentang penentuan wilayah. Tadi Ibu mengatakan bahwa dalam penentuan wilayah ini atas kesepakatan dan kesanggupan kelompok dalam mengakses datanya. Apakah harus tetap di bagian wilayah pesisir atau boleh di mana saja, Bu, mengingat visi misi kita itu fokus pada wilayah pesisir? Nah, gimana Bu? Boleh di pesisir atau boleh di perkotaan atau di tempat yang lain, nah, tidak harus pesisir? Karena visi misi dari Fakultas Pesisir, silakan. Ingat catatannya adalah akses data yang kalian dapat tadi mudah. Kalaupun tidak bisa pesisir, bisa di wilayah lain. Tergantung dari kesanggupan dari anggota kelompok dan juga akses data yang mudah untuk didapat. Itu saja Bu Dede. Oke. Mana nih si Ilvani? Ilvani ya? Ilvani ada di sini? Ya, Bu. Sudah ya, jelas Bu. Ilvani? Sudah Bu. Oke. Baik. Selanjutnya Bu Fitnaan dari Satika. Ya, Satika Nomitama Harahap. Izin bertanya Bu, terkait dengan pengambilan data, apakah ada surat dari fakultas? Oh, sorry, bukan itu. Ada lagi di atasnya, Anggi. Anggi ya, Anggi. Oh. Anggi dari peminatan Kesling, apakah pengambilan data diperlukan data primer atau boleh data sekunder saja, Bu? Dan untuk karya tulis berupa buku apakah IBN, Bu? Silakan Bu Putri. Nah, jadi untuk data, ketika data sekundernya sudah dapat semua, sudah mencukupi untuk dilakukan rumusan masalah atau semua pengumpulan datanya sudah dapat, tidak perlu lagi pakai data primer, silahkan. Tapi kalau bukan data, bisa mendukung dengan data primer. Itu Bu Dede. Untuk ISBN, BN buku sakunya semakin baik. Tapi kalaupun tidak menggunakan ISBN, dirasa sulit, ya tidak apa-apa gitu. Tapi tidak disarankan, hanya disarankan bisa menggunakan ISBN. Oke, Anggi. Anggi sudah jelas ya? Ya, Bu. Kita optimal.
bagaimana kondisi kuliah online itu sangat susah karena antara kita sendiri sesama dosen pun komunikasinya terasa begitu sulit ya ketika virtual meeting begini. Ibu Eliska. Halo Ibu Eliska, sudah bersama kita, Bu? Aku masuk. Oke. Tampilan di desktop saya ini sama seperti Ibu Fitri Gurning tadi, ini ada yang tertutup, betul tidak? Di layar yang lain bagaimana ya? Bu. Sama, Pak Rahas, di layar saya juga begitu. Oke, Pak Rahas. Nah, ini coba bagus. Coba di-next-kan. Coba di-next-kan ke slide berikutnya, apakah mengganggu atau tidak. Halo? Ya, halo Bu. Halo Bu. Halo, Pak Rahas. Ya, saya dengar suara Ibu. Dengar Pak Rahas suara saya, Pak? Dengar. Oke. Baik, sudah bisa kita mulai, Pak? Ya. Silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilakan akan menyampaikan materi tentang metode pengumpulan data. Silakan, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Rapotan Hasibuan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon karena tadi ada trouble, tiba-tiba nggak connect, ya sehingga saya tidak dengar suaranya. Baik, mudah-mudahan sesi ini lancar ya, tidak ada hambatan, ada trouble. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara ini, dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Baiklah, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data PBL pada masa COVID. Nah, kira-kira berbeda nggak pengumpulan datanya pada masa sebelum COVID dengan masa COVID? Jadi itu yang akan kita bahas. Masalah bicara tentang klasifikasi data sepertinya bukan hal yang baru lagi ya, bukan hal yang asing lagi bagi Ananda sekalian, karena sebelumnya juga sudah pernah mendapatkan materi tentang data, metode pengumpulan data, yaitu pada mata kuliah sistem informasi kesehatan, pada mata kuliah manajemen data, terus pada mata kuliah metode penelitian. Jadi bukan hal yang baru lagi, ya. Jadi kita di sini hanya merefresh atau mereview ulang, ya, seperti itu. Nah, di sini saya mengklasifikasikan data bahwa data itu dari cara pengumpulannya itu dibagi menjadi data sekunder dan data primer, ya. Kemudian dari jenis datanya itu dibagi menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Ya. Kemudian data kuantitatif itu juga bisa jadi bisa dilakukan secara digitalisasi, ya. Jadi data primer itu bisa didapat. Contohnya dengan melakukan penyebaran angket, ya, melalui Google Form, melalui WA Group, melalui email, ya, melalui Zoom, ya. Kemudian bisa juga berdasarkan wawancara, ya, wawancara langsung, nggak mesti datang ke tempatnya, bisa juga melalui Zoom seperti kita saat ini, atau forum-forum online, ya, seperti itu. Jadi data primer itu nggak mesti kita turun ke lapangan pada saat COVID sekarang ini. Nah, kemudian ada data sekunder. Nah, data sekunder itu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan.
Jadi sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Nah, data sekunder ini juga sudah banyak tersedia online, ya, sudah banyak tersedia online. Seperti data Riskesdas itu juga ada online, data SDKI, profil Puskesmas, profil Dinas Kesehatan, ya, itu sudah tersedia online. Ya, jadi pada masa COVID ini tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkannya. Seperti itu. Nah, jenis data juga berdasarkan sifatnya, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Ya. Jadi data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol atau gambar. Contohnya misalnya seperti data anemia gizi, misalnya seperti itu. Ya, apakah anemia atau tidak? Seperti itu ya. Kemudian ada data kuantitatif, yaitu suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Jadi bisa berupa angka kematian bayi, angka kematian ibu, ya, seperti itu contohnya. Nah, tadi juga sudah bicara tentang analisa analisa situasi. Nah, analisa situasi tadi untuk mendapatkan data-data. Nah, data-data tadilah itu bagaimana cara mengumpulnya? Maka berhubungan ya analisa data tadi langsung ke metode pengumpulan data-data tadi, data-data dari hasil analisa situasi. Nah, metode pengumpulan data itu merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data. Ya, jadi metode pengumpulan data ini merupakan faktor yang paling penting untuk keberhasilan dari suatu penelitian seperti itu, ya. Nah, metode pengumpulan data ini mengemukakan kira-kira siapa sumbernya, ya, siapa sumbernya. Kemudian bagaimana alat-alat atau instrumen pengumpulan datanya, seperti itu. Nah, metode pengumpulan data itu ada berupa observasi, ya. Jadi observasi itu pengamatan langsung, ya. Observasi itu pengamatan langsung tanpa adanya perlakuan. Jadi datanya itu apa adanya, baik berupa catatan seperti itu, ya, atau dokumen atau berupa foto-foto atau gambar, ya, observasi. Ya, bisa diambil dengan menggunakan checklist, ya, checklist seperti itu. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua itu adalah wawancara. Ya, jadi wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data. Sumbernya seperti itu. Jadi wawancara itu ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ya, jadi kalau dia terstruktur itu ada pedoman wawancaranya. Ya. Kalau yang tidak struktur itu hanya poin-poin saja, ya, hanya poin-poin saja. Tidak ada pedomannya. Kemudian metode pengumpulan data yang ketiga yaitu kuesioner atau angket, ya. Jadi angket itu berupa form yang diisi, ya, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan. Jadi angket atau kuesioner itu bisa terbuka, bisa juga tertutup. Ya. Ya. Kalau dia terbuka berarti ada jawaban-jawabannya. Kalau dia tertutup itu berdasarkan jawaban dari respondennya seperti itu. Kemudian yang keempat itu metode pengumpulan data itu ada dokumentasi. Ya, kalau dokumentasi itu pasti kita membutuhkan alat instrumen. Ya, contohnya berupa tape recorder atau kamera seperti itu. Nah, itu adalah metode pengumpulan data. Nah, kira-kira berbeda nggak metode pengumpulan data sebelum masa COVID dengan masa pandemi COVID ini? Pastinya diharapkan tidak ada tatap muka langsung atau bertemu jaga jarak, pasti ada bedanya seperti itu. Jadi berdasarkan
keputusan bersama kementerian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Agama, dan lain-lain, dan surat edaran dari PTKI, surat edaran rektor, bahwa pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, atau kemarin juga sudah dijelaskan ya, PBL gimana. Nah, jadi model PBL masa COVID ini dibagi menjadi PBLDR dan PBLKS ya. Nah, PBLDR itu dari rumah, itu kewajibannya itu mahasiswa melaksanakan tugas kelompok dan tugas mandiri. Ya, sedangkan PBLKS atau kerja sosial itu tuntutannya, kewajibannya melaksanakan tugas mandiri. Nah, kira-kira apa tugas kelompoknya? Apa tugas mandirinya? Itu juga sudah dijelaskan. Di sini saya hanya mengulang atau memantapkan kembali ya, sehingga tahu bagaimana mengumpulkan datanya seperti itu. Nah, kalau PBLDR yang tugas kelompok itu kewajibannya itu menghasilkan video ya yang terkait dengan kesadaran wabah COVID-19 dan relasi agama dan kesehatan. Ya, ini berupa video. Ya, itu berapa durasinya kemarin sudah dijelaskan. Kemudian kalau yang keilmuan itu tuntutannya itu buku saku atau modul yang terkait masalah prioritas ya. Jadi tergantung mana masalah yang diambil. Nah, kemudian yang ketiga itu tuntutannya adalah dari karya tulis atau opini. Opini terkait masalah yang diambil ya, yang diterbitkan di media cetak dan atau elektronik ya, dari hasil analisa situasi. Jadi ada tiga tuntutan dari tugas kelompok. Ya, ini terkait nanti dengan bagaimana metode pengumpulan datanya. Kira-kira mana yang data primer, mana yang data sekunder? Seperti itu ya. Makanya saya kasih dulu gambaran PBLDR itu apa aja datanya yang mau diambil, seperti itu. Kemudian tugas mandiri dalam PBLDR itu adalah satu lagi membuat daily journal ya, atau catatan harian ya. Jadi itu tugas mandiri perorangan. Jadi isinya itu mulai dari bagaimana proses bimbingan, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan selama PBLDR, kemudian hasil diskusi, pembagian kelompok, dan lain-lain. Ya, itu tugas mandiri dari PBLDR. Nah, kemudian sebentar ya. Nah, kemudian PBLKS, kerja sosial. Nah, itu tuntutannya, kewajibannya itu tugas mandiri. Halo, Bu Ika. Suara Ibu hilang, Bu. Halo. Ah, sudah jelas Bu ya. Halo. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, PBL kerja sosial itu tuntutannya atau kewajibannya. Ini tugas mandiri ya. Tadi saya bilang laporan yang terkait dengan kegiatan pencegahan penanganan penyebaran COVID-19. Jadi kegiatan apa yang sudah dilakukan? Ya, dibuktikan dokumentasi foto ya. Itu data seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, karya tulis ilmiah ya, berupa jurnal yang terbit di media cetak atau elektronik, yaitu tuntutan untuk kerja sosial. Nah, kemudian kira-kira bagaimana data apa sih yang diperlukan pada PBLDR? Sama tidak? Itu pertanyaannya. Nah, di sini saya sudah meringan PBLDR ya, dari rumah. Itu pastinya kan ada melakukan analisa situasi ya. Tadi sudah dijelaskan analisa situasi apa-apa aja variabel yang dibutuhkan. Maka PBLDR ini membutuhkan
bisa jadi data PIM, bisa jadi juga data standar. Tadi sudah dilakukan, kalau memang data standar tidak mencukupi, maka dilakukan dengan pengambilan data primer. Ya, jadi langsung. Jadi data primer itu tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana pada masa COVID mengambilnya. Ya, dan cara bisa lagi angket ya lakukan secara online. Data juga bisa data kualitatif, bisa data kuantitatif, ya, seperti itu. Jadi tergantung variabelnya. Jadi kali pasti jabarkan variabel-variabelnya ya. Nanti saya berikan contoh salah satunya. Nah, kemudian data sekunder. Kalau data sekunder tadi saya bilang sudah ada ya secara online data Riskesdas, SDKI, PSG, Puskesmas, profil kesehatan itu ada ya. Jadi kalau memang tidak mencukupi data sekunder, maka diharapkan menggunakan data primer ya, seperti itu untuk PBLDR. Nah, kalau untuk PBLKS tadi kan tuntutannya ada laporan ya, laporan terkait COVID. Nah, kalau itu kan sudah ada dokumentasinya ya. Foto-fotonya itu sudah ada. Nah, yang perlu itu di jurnal. Maka kalau untuk PBLKS gunakanlah data sekunder ya, yang online ya, untuk membuat jurnal atau karya ilmiah tadi. Nah, itu untuk PBLKS. Nah, bagaimana tentang memperoleh data tadi? Nah, yang pertama itu tentukan dulu subjeknya. Siapa subjeknya? Siapanya? Kemudian yang tentu variabelnya. Variabel apa yang mau diambil? Ya, data apa yang mau diambil? Setelah tahu variabelnya apa, baru dilakukan pengukuran. Alat ukur apa yang mau digunakan? Ya, seperti itu. Alat ukur apa yang mau digunakan? Baru setelah itu bisa mendeskripsikan variabel sehingga menghasilkan kuesioner. Ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah untuk memperoleh data, ya. Jadi dia tergantung data apa yang mau diambil. Tentukan dulu siapa subjeknya. Tadi kan sudah dijelaskan dengan Bu Fitri, kira-kira mau wilayah mana, kabupaten kah, kecamatan kah, tentu subjeknya berbeda kalau kabupaten, kalau kecamatan juga beda. Seperti itu. Jadi yang pertama itu tentukan dulu subjeknya, baru kita tahu metode pengumpulan datanya. Ya, jangan menentukan metode pengumpulan data dulu, baru tahu subjeknya. Yang pertama itu adalah langkahnya itu tentukan dulu siapa subjeknya. Ya, siapa subjeknya. Nah, penentuan subjek penelitian itu yang pertama perlu dilakukan adalah penentuan populasinya. Siapa populasinya? Ya, siapa populasinya? Kemudian setelah tahu populasinya, tahu satuan unit sampelnya, baru ditentukan besar sampelnya. Ya, baru ditentukan besar sampelnya. Setelah dapat besar sampelnya, baru bagaimana atau bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Random random kah, non random kah, seperti itu. Ya, jadi tentukan dulu subjek penelitiannya, baru kita menentukan metode pengumpulan datanya. Nah, populasi ini sepertinya saya merepress aja ya. Sudah paham semua anak-anak sekalian populasi itu apa. Nah, populasi itu merupakan sekumpulan unsur ya, atau elemen yang menjadi objek penelitian ya. Jadi elemen populasi ini biasanya merupakan satuan analisis ya. Jadi populasi ini juga merupakan himpunan semua hal yang ingin diketahui ya, seperti itu. Jadi dapat berupa kota, dapat berupa kepala keluarga, dapat berupa semua wanita, semua ibu hamil, semua ibu menyusuin, seperti itu. Ya, jadi itu populasi. Nah, selanjutnya untuk menentukan populasi yang diperhatikan 4 faktor. Yang pertama itu adalah isi. Ya, isinya. Apa kolomnya? Ya, kemudian satuannya, ya, unit analisisnya siapa, kemudian cakupannya atau skupnya berapa banyak, berapa luas, seperti itu. Kemudian waktunya kapan, data yang mau kita kumpulnya tadi. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, contoh misalnya kita menentukan populasi
penelitian kesehatan masyarakat pesisir ya di Kabupaten Balai tahun 2020. Ini misal ya, misal kan mengambil kesehatan masyarakat pesisir ya, karena kebetulan tempatnya di daerah pesisir. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tergantung kesanggupan dari kelompok. Mau di daerah pesisirkah atau di daerah mana yang mereka sanggup lakukan atau kalian sanggup lakukan ya. Jadi tidak mesti pesisir ya. Nah, di sini populasi itu kita perlu memperhatikan empat faktor saya bilang tadi. Pertama isi, satuan, cakupan dan waktu. Nah, isinya. Nah, yang kalian ingin tahu itu adalah kesehatan masyarakat pesisir. Maaf, sorry. Kesehatan masyarakat pesisir. Maka isinya itu adalah semua masyarakat pesisir. Ya, semua masyarakat pesisir. Nah, semua masyarakat pesisir apakah diambil semuanya? Tentu tidak. Harus menentukan dulu satuan, unit analisisnya. Siapa kira-kira yang mau diambil? Siapa kira-kira yang bisa didapatkan datanya? Misalnya kepala keluarga. Ya, kepala keluarga itu satuan atau unit analisisnya. Ya, cakupan. Saja seperti kesanggupan si penelitinya seperti itu. Kemudian di ini cara contoh dengan menggunakan rumus Slopin. Nah, rumus Slopin ini biasanya digunakan untuk penelitian survei dengan populasi yang sangat besar ya. Jadi rumus Slopin itu didapat dengan jumlah N atau jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel dikalikan dengan batas toleransi kesalahan. Jadi batas toleransi kesalahan itu tergantung kesanggupan peneliti. Semakin besar toleransi kesalahannya, semakin kecil sampelnya. Semakin kecil toleransi kesalahannya, semakin besar sampelnya. Kalau semakin besar sampelnya, berarti semakin representatif. Ya, semakin mendekatin populasi. Jadi saya mengambil contoh misalnya kecamatan ya. Jadi ada 1.000 penduduk yang akan dilakukan survei dengan toleransi kesalahannya batasnya itu. Maka dengan rumus didapatlah jumlah sampelnya itu 285,71. Maka bisa digenapkan menjadi 286. Ya, jadi ini salah satu contoh penentuan besar sampel ya untuk populasi yang sangat besar. Ini saya mengambil contoh mempelajari lagi atau ada cara lain untuk penentuan besar sampel yang bisa dilakukan. Silahkan saja ya. Ini saya mengambil contoh. Nah, kemudian setelah kita dapat besar sampel, tentunya kita menentukan teknik pengambilan sampel. Nah, bagaimana? Nah, sebenarnya teknik pengambilan sampel ini sudah paham lah ya. Semoga sudah paham bahwa ada random dan non-random. Ya, kalau random itu ada simple random sampling, ada systemic random sampling, cluster random sampling, stratified random sampling, multi-stake random sampling, itu dia kalau dia random. Ya. Nah, kalau non-probability, contoh dengan teknik pengambilan sampelnya purposif. Jadi, berdasarkan pertimbangan tertentu. Jadi, berdasarkan pertimbangan penelitinya. Ya, data apa yang mau diambil? Jadi, ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi, seperti itu. Ya, itu yang saya ambil contohnya. Nah, kemudian, tadi kan langkah untuk memperoleh data, pertama, tentukan subjeknya. Yang kedua, tentukan variabelnya. Nah, variabel ini data. Data yang mau diambil tadi apa? Tadi kan di analisis situasi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri ya, bahwa data yang mau diambil atau variabelnya itu adalah yang pertama, derajat kesehatan masyarakat. Nah, ada derajat kesehatan masyarakat tadi kan, kalau menurut saya, itu tadi kan ada misalnya kematian ibu, kematian bayi, kematian balita, itu kan datanya sudah ada data sekunder ya, sudah ada data sekunder ya, kependudukan juga sudah ada data sekundernya, program dan pelayanan kesehatan misalnya itu silahkan
dari profil puskesmas, profil dinas kesehatan, tergantung ya, mau skupnya mau di mana. Nah, perilaku kesehatan. Kalau perilaku ini tidak semuanya ada ya. Jadi nanti saya ambil contoh ini untuk menentukan indikatornya itu perilaku. Saya ambil contohnya untuk penentuan variabelnya. Kemudian kesehatan lingkungan, ya, sarana prasarana kesehatan dan penyebaran COVID itu juga ada data online-nya. Ya, jadi ini penentuan variabelnya. Inilah data yang mau diambil selama PBLDR ya. Ini untuk PBLDR. Kalau PBLKS tidak lagi melakukan ini. Jadi PBLDR itu inilah data-data yang diperlukan. Nah, kira-kira metode pengumpulan data variabel ini apa? Mungkin tadi kalau derajat kesehatan masyarakat datanya sekunder ya kan? Kependudukan sekunder, program pelayanan sekunder, misal. Kalau memang silahkan melakukan data mengambil data primer. Metodenya tadi saya bilang bisa wawancara, bisa pembagian angket ya secara online. Nah, inilah penentuan variabelnya. Nah, selanjutnya setelah ditentukan variabel ini saya memberikan contoh. Nah, saya ambil contoh perilaku kesehatan masyarakat. Nah, perilaku kesehatan masyarakat itu banyak. Jadi itu masuk indikatornya ada perilaku higienis, perilaku konsumsi makan, perilaku cuci tangan, merokok dan penggunaan tembakau, aktivitas fisik, dan minuman beralkohol. Nah, tadi kan setelah tahu apa indikatornya, kita deskripsikan perilaku higienis itu apa saja. Misalnya sikat gigi, menyikat gigi, ya itu perilaku higienis. Buang air besar, itu perilaku higienis. Nah, baru setelah dideskripsikan, bisa dibuatkan kuesionernya. Kira-kira menyikat gigi itu kuesionernya apa aja, ya. Jadi saya beri contoh misalnya di sini, apakah Anda menyikat gigi setiap hari? Kapan Anda menyikat gigi? Kapan saja Anda menyikat gigi? Kok ada coret-coret ya PowerPoint saya ini? Halo Pak Rahas. Iya Bu, saya juga nggak masalah Bu, kan tidak terlalu mengganggu saya, nggak ngerti masih juga. Masih nampak ya? Bagaimana. Iya, soalnya masih kok enak. Ada yang seperti mencoret-coret iya. PowerPoint saya gitu. Kelihatan. Oke. Ya, kemudian kapan? Kemudian perilaku buang air besar, ya. Kalau dibuatkan kuesionernya, di mana buang air besarnya? Seperti itu. Kemudian bagaimana jenis penampungannya? Seperti itu ya. Jadi bisa dirincikan kembali tergantung data apa yang mau diambil, ya. Seperti inilah contoh membuat kuesionernya, seperti itu. Kemudian perilaku konsumsi makan dideskripsikan menjadi konsumsi sayur dan konsumsi buah, ya. Jadi konsumsi sayur misalnya apakah setiap hari mengonsumsi sayur, kemudian berapa kali, berapa banyak porsinya, seperti itu. Jadi data-data yang diambil apa aja. Nah, perilaku cuci tangan juga. Kalau memang ada data sekundernya silahkan, tapi kalau tidak ada, inilah yang diambil data primernya. Dengan metode apa? Metodenya tadi sudah saya jelaskan ya, wawancara, bisa angket, juga bisa secara online. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, saya saat mendeskripsikan satu variabelnya ya untuk memperoleh data. Selanjutnya silakan merincikan masing-masing kelompok, silakan merincikan data apa yang mau diambil. Silakan membuat indikatornya, silakan mendeskripsikannya. Dan data apa yang mau dikumpulkan, ya seperti itu. Saya hanya mengambil contoh saja. Nah, jadi secara ringkas seperti inilah tahapannya tadi yang saya jelaskan, bahwa tentukan dulu populasinya. Setelah dapat populasinya, dapat sampelnya, ya dapat sampelnya, ya. Setelah dapat, tentukan teknik samplingnya, ya. Kemudian penentuan banyak sampel, kemudian teknik pemilihan sampelnya. Ya, random atau non-random, baru dapatlah sampelnya. Setelah dapat sampelnya, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Ya, bagaimana pengumpulan datanya? Siapa sumber datanya? Ya, siapa saja sumber datanya? Seperti itu. Kemudian, apa instrumen penelitiannya? Kuesioner kah? Angket kah? Atau wawancara? Ya, baru dapatlah data sampel. Data sampel itu bisa data kuantitatif, bisa data kualitatif. Baru melakukan kuantifikasi data. Setelah dapat,
kuantifikasi datanya, baru diolah dan dianalisis. Setelah itu baru bisa dibuat kesimpulan dan saran, ya. Jadi seperti itulah langkah-langkah singkatnya untuk memperoleh data, ya, untuk memperoleh data. Oke, baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Pak Rahas. Baik, terima kasih banyak Ibu Eliska. Banyak yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian, tetapi intinya itu tadi, observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, itulah cara Anda mengumpulkan data. Nah, itu kalau yang data primer ya, data sekundernya bisa tadi dari Riskesdas, SDKI, profil rumah sakit, profil puskesmas, dan lain-lain. Itu merupakan inti dari metode pengumpulan data ya. Jadi, tiap laporan yang kalian tuliskan itu, kalau bisa ada dua-duanya, ada sumber data, ada bersumber primer, ada bersumber sekunder gitu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, bila ada yang ingin bertanya, Anda bisa raise tangan, ya, naik, angkat tangan Anda, atau Anda bisa kirimkan di kolom chat. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Saidah Fatimah. Saya silakan Saidah bisa unmute dan bertanya lebih agar lebih jelas. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ibu tadi. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Di sini saya ingin bertanya mengenai metode pengumpulan datanya tadi. Kalau misalnya kita ngambil data secara primer, itu tekniknya salah satunya melalui kuesioner gitu kan Bu. Jadi kalau kuesioner kan kita harus melakukan uji validitas lagi, apakah kuesionernya bisa kita pakai atau enggak. Jadi menurut Ibu, untuk PBL ini, jika misalnya kami menggunakan, mengambil data primer, apakah kami harus melakukan uji lagi, ataukah ada alternatif lain, begitu Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Saidah. Jelas sekali. Apakah kemudian, Bu, kuesioner ini harus diuji validitas, atau bagaimana, itu pertanyaan dari Saidah. Mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu, Bu? Boleh langsung dijawab, Pak. Nah, silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Saida. Bagus ya. Jadi, kalau kita gunakan kuesioner dari data primer, kita perlu nggak melakukan uji validitas? Ya, sebenarnya kita harus melakukan validitas data, ya, supaya data kita valid, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi ya tetap membagikan kuesioner secara online, ya. Tergantung siapa subjeknya, silahkan. Kalau memang silahkan membaginya secara online, misalnya kita ambil datanya itu 30 sampel aja misalnya untuk uji validitasnya. Baru itu bisa diukur. Saya rasa seperti itu, ya. Tetap bisa dilakukan uji validitas dan harus untuk mendapatkan data yang valid. Ya, halo Bu. Suara Ibu hilang, Bu. Halo, Ibu Eliska. Halo, masih belum jelas, Bu. Saya kira memang tetap kita butuh uji validitas. Memang idealnya uji validitas itu di penelitian aslinya. Tapi bila Saida dan kawan-kawan mampu menyusun kuesioner, pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan pedoman yang sudah standar, maka saya kira tidak perlu uji validitas lagi. Jadi cobalah sebisa mungkin susun pertanyaan kuesioner-kuesioner itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pedoman dari Kemenkes atau dari manakah itu sumbernya, dari WHO kah atau dari luar negeri. Nanti disebutkan bahwa kuesioner yang kalian susun itu berdasarkan pedoman ini. Kalau sudah disebutkan seperti itu, tidak perlu lagi sebenarnya uji validitas, ya. Tapi kalau dari penelitian sebelumnya dan Anda tambahin, Anda kurangin lagi pertanyaan-pertanyaannya, itu idealnya harus butuh uji validitas seperti itu, saya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Bisa di-unmute, ya. Kalau teknis bagaimana cara membuat kuesionernya, cara ini ya
perlu saya luruskan, materi Ibu Eliska ini adalah memberitahukan ke kita bagaimana cara mengumpulkan data. Tapi kalau bagaimana cara membuat kuesionernya, membreakdownnya, bagaimana bentuknya, nanti setelah ini lebih seru lagi. Itu materi akan disampaikan oleh Pak Tri Bayu Purnama. Jadi kalian perlu perhatikan dengan secara sesama ya. Ada satu penanya lagi, Ibu Eliska sudah bersama kita Bu? Ada Satika Nomitama lagi. Nah, ini berdua tadi sudah bertanya lagi, sekarang bertanya lagi. Sangat antusias ya. Nah, mana ini? Sebentar ya. Ibu tiba-tiba keluar ini. Kita tunggu sebentar. Satika Nomitama, kamu bisa unmute ininya. Zoom kamu. Kamu bisa tanyakan ke saya dulu apa yang ingin kamu tanyakan, biar saya bantu menyampaikannya ke Beliska nanti. Silakan, Satika Nomitama Buru Harahap. Suara kamu terlalu kecil. Masih belum, masih. Coba di gimana? Kenapa kecil sekali suaranya? Satika. Mari kita menunggu Bu Eliska untuk join. Satika bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Tapi mohon pastikan dulu mic yang digunakan itu jelas supaya seluruh peserta mendengar dengan baik. Nah, coba. Sudah, tapi sangat kecil sekali. Saya bantu coba bertanya. Cobalah. Coba saya tangkap. Nanti saya konfirmasi ke kamu betul tidak pertanyaannya. Ada bagian slide tadi ada dikatakan tentang yang perilaku baru ada deskripsi sama kesehatan. Jadi kan Kak ada dia penentuan perilaku kesehatan. Apakah penentuan perilaku kesehatan itu bisa kita dasarkan berdasarkan kemauan kita ataukah ada kayak teorinya gitu Kak? Jadi halo. Iya Bu, iya Bu. Ini Satika Nomitama sedang bertanya, nanti saya sampaikan ulang ke Ibu. Iya, jadi ini ya, saya pastikan lagi pertanyaan Satika Nomitama. Ini menyinggung slide Ibu, slide ke-22. Contoh mendeskripsikan variabel itu Bu. Ada tabelnya, ada variabel indikator deskripsi kuesioner. Apakah kemudian ketika satu variabel yang kita pilih, di contoh Ibu perilaku kesehatan masyarakat, kemudian di breakdown indikatornya, ada perilaku higienis, perilaku konsumsi makan, perilaku cuci tangan sampai ke bawah, apakah kemudian indikator dan deskripsi ke kanan itu berdasarkan kemauan kelompok atau berdasarkan teori tertentu begitu, Bu? Berdasarkan apakah cara membreakdown indikator itu dan deskripsinya begitu, Bu? Ibu Eliska bisa mendengar saya? Ibu, halo? Bisa diulang lagi Pak, tadi tiba-tiba tak terdengar suaranya. Baik, baik. Suara saya dengar jelas ya, Bu? Halo? Halo Pak? Oke, dengar. Satika Nomitama bertanya di materi Ibu, terutama slide ke-22 Bu, tentang contoh mendeskripsikan variabel. Ini kan terkait dengan kuesioner yang akan ditanyakan. Jadi dia bertanya, kalau Ibu contohnya ini perilaku kesehatan masyarakat, kemudian tiba-tiba ada indikator perilaku higienis, perilaku konsumsi makan, perilaku cuci tangan sampai ke bawah, apakah indikator ini ada, itu ditentukan oleh kemauan si peneliti dalam hal ini kelompok, atau mereka harus mengacu pada teori-teori tertentu gitu, pendapat-pendapat tertentu begitu. Oke, baik, langsung saya jawab saja ya Pak Rahas. Ya, silakan.
Halo, Pak Rahas. Breakdown tadi, mendeskripsikan variabel tadi, bisa dilakukan mengacu pada teori-teori ya. Teori-teori yang ada bisa. Ya, kira-kira data apa aja yang mau diambil? Silahkan. Ya. Mana? Silahkan juga berdasarkan data di lapangan ketika suara ibu terputus-putus, Bu. Sangat disayangkan sekali. Saya ya, tidak mendengar. Jadi bisa mengacu pada teori bisa. Ya, bisa mengacu pada kemampuan dari penelitinya. Ibu, mohon maaf sekali Ibu Eliska, mohon maaf sekali Bu, kami ya, tidak mendengar utuh seperti suara itu. Ibu, tidak jelas tadi, tapi bisa saya tangkap ya, Setika Nomitama, bahwa memang Ibu Eliska itu menyampaikan kalau bisa Rahas. Itu, ya, nah, ini sudah jelas suara Ibu, Bu. Putus-putus ya, Pak Rahas? Iya, tadi betul-betul putus-putus. Halo? Bu, kita tidak mendengar utuh. Putus-putus ya, suara. Iya Bu, putus-putus Bu. Tapi Setika bisa menangkap ya penjelasan Ibu Eliska. Ya, kalau bisa memang itu berdasarkan teori karena keilmiahan laporan kalian itu ya itu mengangkat, menyinggung begitu banyak teori yang sesuai dengan permasalahan yang kalian angkat. Bisa mengacu penelitian sebelumnya dan yang tadi sesuai dengan jawaban saya ke Saida, kalau bisa ada pedoman biar nggak ngaco kita kan, apa aja bisa kita tanyakan sebenarnya di kuesioner, tapi kita yang nggak penting pun kita tanyakan kalau nggak ada pedoman atau teori begitu. Jadi alangkah baiknya buatlah si ilmiah mungkin, singgunglah beberapa teori yang sesuai dengan permasalahan Anda, nah itu lebih baik, sangat baik sekali nanti instrumennya begitu. Jelas ya, Setika Nomitama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mengangkat tangan? Saya coba lihat partisipan. Tidak ada lagi atau sudah jelas? Saya mengerti ya. Saya dulu merasakan seperti kalian saat pembekalan ya. Sesi pertama, sesi kedua, sesi kita wow, bertubi-tubi begitu ya. Tapi ya, setidaknya dari tiap sesi kalian temukan kata kunci yang harus Anda lakukan di lapangan. Ini yang harus aku lakukan ketika analisis situasi. Ini yang aku lakukan di metode pengumpulan data. Dapat kata kunci yang memperjelas Anda apa yang Anda akan lakukan di lapangan gitu. Jangan semakin bingung gitu. Mohon izin Pak Rahas. Iya, Bu Susi, kenapa? Boleh saya ngasih masukan untuk silakan. Terkait dengan baik mungkin dari segi pengalaman ya terkait data sekunder yang nanti akan di memfasilitasi mahasiswa dalam mengambil data di lapangan. Saya sangat berharap sekali mahasiswa nanti ketika meminta profil ya dari analisis yang akan dikaji nanti atau diteliti nanti, mahasiswa harus benar-benar ya ngambil datanya itu memang data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena kalau data yang dipertanggungjawabkan, maksud saya ini kan kalau mau ngambil profil puskesmas ya profil puskesmas gitu ya. Kalau mau ngambil biasanya puskesmas itu jarang sekali itu memberikan profil puskesmasnya karena mereka untuk laporan update-nya tiap tahun itu nggak semua puskesmas patuh mengirim profil puskesmas. Nah, kalaupun itu punya kendala nanti ketika mengambil profil di puskesmas tidak didapatkan, mahasiswa ini bisa mencari informasi data dari dinas kesehatan. Di dinas kesehatan ada data di bagian data, di informasi kan biasanya di bagian Yankes-nya. Silakan cari informasinya seperti di dinas kesehatan supaya kita ini data kita memang benar-benar akan kita analisis gitu. Jadi jangan salah ini ya. Mungkin itu Pak Rahas. Oh iya, terima kasih banyak Bu Susi. Terima kasih sekali masukannya. Jadi memang
harus berhati-hati sekali ya. Ya, kepandaian kalian mengkomunikasikannya ketika meminta data. Karena ini masa-masa yang sangat sensitif ya. Beberapa fasilitas kesehatan itu tidak akan mudah memberikan datanya. Nah, ini tergantung ke kepandaian kalian. Kalau mentok tidak dapat data sekunder, ya, kita akan terjun primer dengan memperhatikan tadi pembuatan instrumennya. Setelah ini nanti akan diajarkan bagaimana pembuatan instrumennya. Terima kasih Bu Susi. Apakah Ibu Eliska sudah join dengan kita? Oke, baik Pak Rahas. Dengar suara saya Pak Rahas? Sudah Bu ya. Ada mungkin satu penanya lagi ya, Pak ya. Sebelum materi ke Peribayu ini ada Diah Dwi Utari mengangkat tangan. Silakan unmute dia. Kamu penanya terakhir dulu di sesi ini. Ya, Dwi Utari. Monggo. Oh, mana dia dia Utarinya tadi? Tidak jadi ya? Kalau tidak jadi, kita akan akhiri forum ini. Adakah lagi ingin bertanya? Mokosiregar, silakan kamu terakhir. Assalamualaikum ya, Ibu. Waalaikumsalam. Bu Nok, izin bertanya. Seperti yang dikatakan Ibu Susi tadi, kan kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan data yang kita ambil. Nah, apakah ada website resmi, maksudnya yang terpercaya, yang dapat kita cari informasi untuk mengambil data sekunder tersebut, Ibu? Oke. Ya, sudah bisa ditangkap, Nova. Terima kasih. Ya, bisa, Bu, ya. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih ya pada Nova pertanyaannya. Nah, untuk saat ini data sekunder itu bisa diakses secara online ya. Silahkan mengaksesnya itu secara online. Data Riskesdas 2018 sudah ada online-nya. Ya, sudah ada PDF-nya. Ya. Kemudian SDKI juga sudah ada. Ya. PSG juga ada. Kemudian beberapa profil Dinas Kesehatan, profil Puskesmas sudah ada juga ya. Secara online. Silahkan diakses. Ya, data-data tersebut. Ya, jadi itu data palitnya, ya, seperti itu. Oke, baik. Jelas sudah ya? Paham? Iya, jelas Nova ya. Sudah jelas ya. Nah, ya kalau ya, kamu juga bisa mengutip berita atau pemberitahuan terbaru siaran pers gitu. Asalkan dari website official resmi, biasanya itu ujungnya .go.id, Bappenaskah, BPSK gitu ya, atau litbangkemkes.go.id. Nah, yang inisialnya .go.id itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu memang website resmi pemerintah gitu ya. Terima kasih seluruh peserta karena kita sudah berada di ujung sesi ketiga ini. Kita bisa akhiri dan saya akan sepenuhnya menyerahkan ke moderator berikutnya, ada Ibu Delviana Ayu yang akan memandu Pak Tribayu Purnama mengenai sesi pembuatan instrumen pengambilan data online. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Delviana Ayu. Terima kasih kepada Pak Rahas atas kesempatannya. Ini dosen juga. Halo. Iya, masih muda. Bayu juga. 9. Nanda, maaf Kak Nanda, bisa di mute ya suara Kak. Di sini bisa dari sini. Baik, Bu. Halo. Oke, baik. Halo. Kayaknya memang kurang ngomong sama aku loh, Kak. Halo. Bentar. Halo. Halo, kita dengar suara Pak Tribayu, kita dengar suara Kak Ayu. Silakan. Halo Pak Bayu. Jelas, Bayu. Jelas. Para aku jelas kan? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Silakan Kak Ayu. Halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Masih semangat semuanya. Ini mikrofonnya benar. Terima kasih, Bu. Kalau masih semangat, say hi dulu. Say hi. Hi semuanya, hi.
Hai Ibu. Hai Ibu. Hai Ibu. Hai Ibu. Yang lagi baring duduk deh, biar semangat. Dan mikrofon telurnya sudah. Ya, baik. Sekarang waktu biar cepatnya kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan instrumen pengambilan data online, di mana di sini akan dibawakan oleh Bapak Tri Bayu Purnama, SKMM Med SCI. Ya, sudah tidak asing lagi, sudah tahu semuanya ya. Ada yang nggak kenal sama Pak Bayu? Kenal semua ya. Nah, baik. Untuk mempersingkat waktu, Pak Bayu, halo. Bye. Suara hilang itu. Halo. Ya, baik. Pak Bayu silahkan share screen. Yep. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Hari ini saya masuk ke materi tentang pembuatan instrumen penelitian. Boleh minta tolong slide? Bang Rahas atau Pak Rahas atau Pak Putra? Oke. Hari ini saya masuk terkait dengan instrumen pengambilan data online. Jadi teman-teman, di rumah teman-teman coba perhatikan, ada orang tua teman-teman nggak di situ? Kalau ada, coba minta maaf dulu sama orang tua teman-teman. Bisa jadi apa yang disampaikan hari ini tuh mental dia, ilmunya nggak masuk karena teman-teman belum minta restu orang tua dulu. Supaya ilmunya berkah, coba minta restu orang tua dulu supaya ilmunya masuk. Oke, slide saya nggak banyak, ada 5 atau 6 slide. Slide pertama pendahuluan tadi. Slide terakhir itu terkait dengan terima kasih. Jadi mungkin ada 3-4 slide yang menjadi poin penting. Oke, tadi setelah dijelaskan sama Bu Eliska terkait dengan metode pengumpulan data, sekarang saya masuk tentang instrumen pengambilan data. Jadi saya tidak berbicara lagi bagaimana metode data diambil, tapi fokus pada instrumen data yang bisa teman-teman ambil dalam proses penelitian, dalam PBL. Nanti izin next. Oke. Terkait dengan pengumpulan data itu kan ada dua kira-kira, pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Nah, pada kondisi yang pandemik seperti ini, maka pengumpulan data primer menjadi sangat terbatas kemampuan kita untuk melakukan pengumpulan data, sehingga perlu data sekunder untuk mendukung pengambilan data. Walaupun pada dasarnya pada PBL non pandemi dengan PBL pandemi itu sama-sama mengumpulkan data sekunder dan data primer. Cuma proses pengumpulan data menjadi cenderung lebih sulit dilakukan pada data pada saat terjadi pandemi COVID-19. Nah, untuk data sekunder ada beberapa poin yang menjadi sumber data untuk PBL kalian nanti, tentu data profil kesehatan, survei kesehatan rutin, dan hasil penelitian. Nah, terkait dengan 3 poin tersebut sebagai sumber data, maka instrumen yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan melakukan pembuatan lembar checklist atau dummy table untuk proses pengumpulan datanya. Atau ini. Boleh izin selanjutnya, para. Oke. Ini studi kasus, seorang ahli kesehatan masyarakat di Puskesmas Wak Bubur sedang melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat di Kelurahan Wak Pulut. Profil kesehatan Puskesmas analisis situasi tersebut. Instrumen data sekunder dari pengumpulan data tersebut adalah, next, Pak Rahas. Ya, yang pertama bisa dilakukan lembar checklist. Lembar checklist itu adalah variabel apa yang ingin kita lihat atau kita teliti, terus kita lihat di datanya apa. Misalkan dari profil kesehatan, dari rutin, diskesdas, di situ ada nggak datanya, ketersediaan datanya. Kalau ada di checklist, kalau tidak ada di kartu script, itu lembar checklist.
Nah, kemudian setelah dari lembar checklist, maka kita bisa gunakan dummy table yang sifatnya kuantitatif. Kalau lembar sifatnya sudah, tapi kalau dummy table kan jawaban sehat masih 50% atau yang bersifatnya kualitatif angka, kuantitatif angka. Nah, dummy table dan lembar checklist ini jadi panduan teman-teman untuk mengumpulkan data yang ada di laporan-laporan Puskesdas, laporan tel dari instansi pemerintah sehingga jadi valid datanya. Data dari LSM yang kita tidak tahu sumber datanya dari mana dan metodologinya seperti apa. Itu menjadi sedikit riskan. Sama dengan ketika teman-teman mengumpulkan data terkait tidak diketahui sumbernya, maka instrumennya tidak menjadi lebih kuat data yang dikumpulkan, validitas, reliabilitasnya. Izin lanjut Pak Rahas. Nah, untuk data primer, teman-teman bisa menggunakan Google Form. Google Form sama seperti kuesioner biasa, dia sifatnya kuantitatif, kualitatif. Dia mengeksplor apa yang tidak ditemukan dari data laporan atau data sekunder. Nah, saya yakin teman-teman paham bagaimana cara membuat Google Form, karena sudah terbiasa dengan itu. Nah, ada lagi yang sebagai social network system. Social network system ini adalah dia menggunakan jaringan Facebook, Instagram, Twitter, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sangat sederhana. Kalau kalian buka Instagram, survei, itu jawabannya iya, tidak, dan tidak banyak pertanyaan yang bisa kalian explore di situ. Karena kalau terlalu banyak pertanyaan yang kalian berikan di dalam sosial media, itu akan berpengaruh terhadap kenyamanan dari si responden untuk mengisi kuesioner yang ada. Nah, ada lagi yaitu telepon atau voice note. Voice atau telepon ini bisa digunakan untuk pendalaman isu atau kondisi atau mencari alternatif solusi yang bersifatnya kualitatif. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan pendalaman materi terkait dengan isu yang ada. Nah, yang terakhir itu bisa juga dengan lembar observasi. Teman-teman misalkan pengamatan kondisi atau fenomena. Bisa dari misalkan mereka mengirimkan video, teman-teman bisa observasi di situ. Lembar bagaimana mereka melakukan proses eksklusif. Bisa dibuat video, teman-teman bisa buat lembar observasi. Atau misalkan mereka kirim foto tentang kondisi jalan, evaluasi atau observasi dari foto yang dikirimkan oleh si responden. Sehingga data tersebut merupakan data primer dari penelitian yang teman-teman lakukan. Izin Pak Rahas lanjut. Nah, tadi kasus lanjutan, seorang ahli kesehatan masyarakat di Puskesmas Wak Bubur sedang melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat di Kelurahan Wak Pulut. Pengumpulan data primer dilakukan karena data sekunder tidak tersedia. Instrumen data primer dari pengumpulan bisa menggunakan equationnya. Dia sama dengan equationer biasa. Tapi yang menjadi perhatian adalah ethical concern. Jadi ketika teman-teman tidak mendapatkan persetujuan dari institusi, misalkan dari kesehatan atau dari si responden, itu jadi masalah. Kemudian isu yang selanjutnya adalah inform konsennya tidak direkam dengan jelas gitu. Si responden tidak melakukan tanda tangan atau persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Itu menjadi penting. Nah, ada lagi dengan FB, Twitter, Instagram, SMS. Nah, dia menjadi mudah di follow up karena kita tahu sampel kita siapa, responden kita siapa. Karena ketika kita hasil dari itu tidak menggambarkan kondisi yang karena terbatasnya variasi dari instrumen atau variasi dari hasil penelitian yang teman-teman kumpulkan dan terbatasnya laporan-laporan yang ada dari jawaban si informan sehingga teman-teman tidak tahu persis alasan-alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Yang ketiga dengan menggunakan telepon atau voice note. Teman-teman bisa telepon karena ini akan jauh lebih mudah. Telepon dengan wawancara itu yang membedakan hanya medianya. Kalau wawancara itu teman-teman langsung ketemu orangnya, tapi kalau telepon atau voice note teman-teman tidak bertatap muka dengan orangnya. Atau teman-teman bisa kirimkan pertanyaan kemudian dijawab dengan voice note sehingga itu jadi lebih mudah. Nah, yang jadi masalah adalah pertanyaan tidak bisa banyak. Teman-teman tidak bisa bertanya lebih dari 30 menit karena itu lagi kenyamanan dari informan untuk menjawab hal tersebut.
Lanjut Pak Rahas, izin. Nah, itu yang terakhir lembar checklist. Dia sangat informatif. Pengamatan lebih mudah dipahami dan detail. Tapi informasi sangat tergantung dari keadaan. Jadi tadi seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa foto yang dikirimkan itu belum tentu bisa menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Tapi dia hanya bisa menggambarkan bagaimana sampel yang ada. Sehingga dia hanya terbatas pada sampel. Sehingga validitas internal dan eksternal dari teknik pengumpulan data ini menjadi sangat terbatas. Dan tidak bisa dianalisis ke populasi yang lain. Cukup itu dari saya sebagai pengantar teknik pengumpulan data. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Diskusi saya sangat harapkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh peserta, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan dihidupkannya mikrofonnya langsung saja ya. Ada yang mau bertanya? Kalau mikrofonnya nyala, halo? Berarti lunas utangnya itu. Mikrofon lunas utang. Sudah paham semua yang disampaikan sama Pak Bayu. Luar biasa ya kan Pak Bayu menyampaikannya ya, dahsyat. Biar cepat Bu Ayu. Ada yang mau bertanya? Ini kayak ada yang sibuk. Untung gak ada yang sambil nyuci nih ya. Itu lagi nangis haru dia. Dan minta izin orang tuanya itu. Bentar Pak, saya cek dulu layar mereka satu-satu nih. Cuma mungkin adik-adiknya terkesima dengan Pak Bayu. Antara nggak Jumat apa kali ya, udah lama lockdown jadi nggak jumpa sama Pak Bayu. Ya penjelasan Pak Bayu itu singkat, padat, dan tepat. Kesempatannya ya. yang melampiaskan kerinduannya sama Pak Bayu, silahkan. Melampiaskan kerinduan ya Bu Ayu. Iya. Iya. Ayo, ada yang bertanya? Tadi Bu Eliska, Bu Fitri banyak yang nanya, ini kok Pak Bayu nggak ada yang nanya? Pusing itu kayaknya. Antara dua itu Bu Ayu, bingung atau paham. Ya. Bingung ini. Ya silakan bertanya. Mahasiswanya mana nih Bu Ayu? Ya Bu. Mahasiswanya mana ini? Kok nggak nanti udah selesai acara baru bertanya? Ya, ya biasanya gitu. Muncul di chat dia. Nge-WhatsApp semuanya. Ayo. Atau saya pilih aja gitu. Lina Yusnita, kamu udah paham? Dalamnya? Nah, enggak geleng dia, tapi tanya. Kalau belum paham, tanya. Ini saya, Bu. Ah, silakan, silakan. Weh, satu aja suaranya. Ya, satu-satu dulu, satu-satu ya, nggak usah semangat. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya ingin bertanya pada Pak Bayu. Pak Bayu sehat Pak? Alhamdulillah, WFH masih kantor kita. Saya ingin bertanya mengenai sumber data. Tadi satunya itu sumber datanya itu hasil penelitian. Jadi untuk kalau misalnya kita ngambil data sekunder dari hasil penelitian orang, ada Pak batasan waktu, misalnya itu 5 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir gitu Pak? Oke. Kayaknya itu tadi keskip ya laporan penelitian. Jadi untuk laporan penelitian itu diperkirakan kan, atau adanya perubahan perilaku yang signifikan, pada data itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi misalkan data dari tahun 1998, misalkan data dari tahun 1998 tentang CA cervix, misalkan. Terus setelah itu datanya nggak ada lagi, misalkan. Datanya udah nggak ada lagi, misalkan. Nah, ketika datanya udah nggak ada lagi, data 1998 bisa dipakai dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan sosial atau kondisi biologis di lingkungan masyarakat tentang prevalensi itu. Nah, itu bisa dipakai. Atau misalkan data 2018,
dan sekarang 2019. Misalkan kasus diare di pesisir misalkan. Kasus diare di pesisir di 2018 itu tinggi, tapi di 2019 itu rendah. Kenapa 2018 nggak kita bisa pakai? Karena 2018 itu terjadi banjir rob di situ. Banjir rob sehingga rumah-rumah pesisir itu jadi hilang. Sehingga karena kondisi lingkungan yang berubah signifikan, maka itu tidak bisa digunakan lagi datanya. Kira-kira seperti itu. Baik. Sudah jelas, Bu. Ya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Bu Ayu, ya. Mohon izin untuk bertanya dengan Pak Bayu. Silakan. Baik, Pak Bayu yang ganteng. Bagus sekali ya presentasinya tadi. Mungkin saya sekedar ingin, barangkali pertanyaan saya ini mewakili dari mahasiswa ya, dalam hal nanti mau buat penelitian yang pakai online. Pak Bayu, kalau di kita membuat laporan penelitian itu nanti sebelum kita publish, artinya kan kita ada artikel yang akan kita publish itu. Di dalam artikel itu perlu nggak kita deskripsikan bahwa kondisi waktu kita melakukan penelitian itu sekarang ini gitu. Sekarang ini kan kondisi COVID gitu, yang pandemi, dan dengan kondisi seperti ini keterbatasan peneliti, perlu nggak kita sampaikan Pak Bayu? Itu aja Pak Bayu. Poin penting, poin penting itu Bu Suci. Terima kasih masukannya. Jadi, untuk kondisi sekarang itu kan punya keterbatasan gitu ya. Maka data primer yang harus kita bisa dapatkan kondisi pandemi, maka tidak bisa kita kumpulkan. Itu bisa kita masukkan. Sebenarnya itu bagian dari metodologi khusus. Jadi nanti di teknik pengumpulan data, itu bisa disampaikan bahwa adanya keterbatasan peneliti di dalam untuk beberapa variabel tertentu misalkan. Misalkan tentang kesehatan lingkungan. Jadi si peneliti bisa sampaikan bahwa yang persen masyarakat menggunakan jamban sehat. Peneliti bisa sampaikan bahwa untuk penelitian lanjutan, peneliti menyarankan. Halo, kita maaf Pak Bayu. Ini Muhammad Al-Kafi bisa di-mute dulu ini. Dia tidak sadar menghidupkan. Sudah Pak, lanjut Pak. Untuk penelitian lanjutan, Bu Susi bisa disampaikan di laporan, terutama bagian pembahasan ya Bu Susi, bahwa penelitian ini merekomendasikan untuk mengumpulkan data lanjutan terkait dengan frekuensi menggunakan jamban atau frekuensi menggunakan air bersih atau sumber air bersih. Jadi bisa direkomendasikan. Selain ditaruh di bagian latar keterbatasan dan juga di latar belakang, juga di pembahasan bisa direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Kira-kira seperti itu Bu Susi. Jika ada tambahan, sangat diharapkan. Ya, itu maksud saya. Karena kan harus tersampaikan juga Pak Bayu ke mahasiswa. Karena nanti ini kan hasil mereka ini akan dilihat orang gitu. Atau dua tahun akan datang gitu. Nah ini harus disampaikan. Jadi mungkin itu di Bu Tri. Di kondisi tertentu dalam proses penulisan artikel atau opini. Jangan lempar batu sembunyi tangan yo. Ini masuk sesi Bapak ya. Dan itu bukan bagian saya untuk membahas itu sebenarnya. Cuma saya bantu Bapak aja. Baik. Walaupun tidak dibahas, tapi tergantung dari pembimbing nanti melanjutkan gimana sepertinya. Oke, Pak Bayu, tapi secara kasih. Tidak langsung itu menjadi fokus penting dalam proses penulisan opini atau artikel ke depan. Baik. Ya, ya tadi Wahidah mau bertanya. Mana Wahidah tadi? Atau ayo. Muhammad Irfan ini? Ayo. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Pak Bayu.
mengenai kita bisa mengambil sumber data itu dari profil kesehatan, terus dari hasil penelitian. Terkait dari hasil penelitian, misalnya kita mau mengambil data kan Pak, apakah itu tidak ada syarat atau ketentuan atau keterbatasan bagian hasil penelitian mana yang bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai referensi dalam penulisan artikel kita misalnya Pak. Kemudian terputus sepertinya. Halo Rida. Untuk menggunakannya gitu. Terima kasih banyak Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Wahida atas pertanyaannya. Sebenarnya itu bukan koridor saya untuk lanjut ke bagian itu. Koridor saya hanya bagaimana teknik pembuatan instrumen. Itu harus clear dulu. Nah, untuk kegiatan misalkan teknik pengumpulan data untuk di artikel, itu sebenarnya sudah dibahas di sebelumnya, di materi-materi metodologi atau materi penulisan artikel nantinya. Cuma poin penting dari saya adalah ketika instrumen yang kalian tulis adalah tepat, maka itu bisa digunakan untuk penulisan artikel, baik itu ilmiah atau non-ilmiah, sehingga metodologinya bisa dapat dipertanggungjawabkan validitas, rehabilitas nih. Kalau dari saya cukup itu, karena bukan koridor saya untuk jawab terlalu dalam pertanyaannya. Sudah baik, ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita masih ada ya. Muhammad Irfan tadi yang angkat tangan ini ya. Muhammad Irfan. Enggak jadi Bu, kenapa enggak jadi? Ada lagi? Udah cukup jelas? Baik, bila tidak ada lagi yang bertanya, mungkin udah sampai sini aja kali ya Pak Bayu ya, biar langsung. Iya, Bu Susi. Kita tunggu Ayu sampai jam 11 saja, Pak, biar nanti itu. Iya. Siap. Saya kira mahasiswa pun sedang diskusi ini mungkin bertanya-tanya. Mungkin dari kalau Pak Bayu bisa enggak kasih gambar? Dan itu kan ada tadi lewat telepon, ada lewat medsos gitu. Teknisnya atau trik dan tipsnya itu mereka bisa lihat di mana ya, atau mereka cari tahu sendiri gitu. Ada enggak yang tutorialnya mungkin dari Pak Bayu? Oh ini coba buka YouTube Cintaku ya anaknya Uya Kuya itu. Dia kayak suka buat ngeprank kayak gitu. Nah itu bisa tuh dipakai bagi metode misalkan nelpon atau metode apa, misalkan ngeprank kayak gitu. Yang sampaikan tuh metodenya, cara dia melakukan penggalian informasinya, bukan ngeprank yang menjadi poinnya. Itu bisa jadi contoh. Kalau Google Form kan banyak tuh di YouTube cara menggunakan Google Form untuk mengubah kuesioner, atau dari metode-metode lain misalkan. Dan saya rasa anak-anak milenial sekarang udah lebih paham terhadap bandingan kita yang era kolonial bukan milenial bukan gitu. Ada pertanyaan lagi? Rasa cukup, Bayu? Jadi ya, mereka bisa pakai metode kolaborasi ya, Pak? Ini medsos, ini atau satu saja dalam satu waktu ya? Sebenarnya tergantung kebutuhan, Pak. Perahas. Jadi misalkan kebutuhannya memang cukup menggunakan satu metode. Cuman ketika memang itu kurang cukup, bisa ditambah. Karena kondisi pandemi itu tidak memungkinkan pendalaman materi dilakukan. Cuma beberapa keterbatasan itu bisa di
diminimalisir mungkin kali ya bahasanya dengan pendekatan-pendekatan lain. Dan itu yang nantinya sebenarnya perlu disampaikan dalam keterbatasan penelitian, baik itu penulisan ilmiah atau non-ilmiah. Nah, ini nanti yang bertanya ke Bayu, bagaimana mempertanggungjawabkan data dari sosial media, misalnya Instagram? Dari Nada Hijra. Terima kasih, Bayu. Sebenarnya untuk yang penggunaan sosial network system, entah itu baik Facebook atau SMS atau Instagram, itu asal datanya terekam dan tercatat di dalam database si penelit, itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika dikonfirmasi ke responden, itu bisa dikonfirmasi kebenaran keabsahan jawaban, itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kontak person atau kontak si informan menjadi lebih penting pada kondisi sekarang. Bu Ayu, mikrofonnya diaktifkan dulu, Bu Ayu, masih mute. Sorry. Ini tadi ada kiriman pertanyaan dari YouTube. Anginia Sunshine, ya, nama aslinya nggak tahu itu siapa. Pak izin bertanya, berarti kalau menggunakan penelitian kualitatif dengan telepon atau voice note untuk metode wawancara ke narasumber, boleh Pak? Boleh, ini kan udah dijelaskan tadi ya Pak ya? Nah itu, mungkin untuk metode itu saya nggak bisa jawab, karena itu bukan bidang saya untuk pembekalan. Hanya saja sebagai tambahan sedikit dari penjelasan Ibu Eliska, metode bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan dari keperluan informan yang ada. Sehingga bisa, kalau kualitatif itu kan bisa modifikasi kemudian, setelah data dikumpulkan maka bisa dimodifikasi apakah menggunakan studi kasus, analisis deskriptif atau naratif atau granular, itu bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi dari data yang telah dikumpulkan. Kita seperti itu, Bu Ayu. Ya, baik. Ini ada lagi yang bertanya. Cara input data kualitatif yang didapat secara primer dari Fauziah Ramadhani, Pak. Cara input data kualitatif. Cara input data sebenarnya sama dengan kualitatif non-online gitu ya. Jadi data dibuat transkrip wawancara. Jadi ketika ditelepon itu kan direkam. Direkam itu dibuat transkrip wawancaranya, kemudian dibuat verbatimnya, habis itu mulai dianalisis. Sebenarnya konsepnya sama, cuman pendekatan informannya saja yang berbeda. Saya kira seperti itu, Bayu. Ya, Sri Astuti Purba mengangkat tangan itu, Bu Bayu. Ya, Sri Astuti. Mana Sri Astuti? Salapan. Hidupkan dulu mikrofonnya, Sri Astuti. Halo, Sri Astuti. Ya, izin Bu, salah pencetan Ibu. Hah? Salah kepencet. Kepencet. Pak Bayu. Yup. Boleh izin bertanya lagi? Yup, Bu Susi. Ini mungkin saya yang belum paham atau perlu bertanya lagi ya. Jadi kalau kita mengambil hasil-hasil riset penelitian sebelumnya, terus kita identifikasi berdasarkan variabel yang akan kita teliti, kita masukkan, penelitiannya memang data sekunder full ya. Kita tidak ada bagi kuesioner, tapi kita memang full data yang kita ambil ada data sekunder gitu. Kita ambil dari data-data penelitian sebelumnya, dari kajian-kajian sebelumnya yang sudah diteliti gitu. Terus data ini kita ambil, kita uji, itu bisa enggak Pak Bayu?
Terima kasih Bu Susi. Sama itu sebenarnya masuk ke bagian metodologi penelitian Bu Susi. Jadi di metode penelitian itu saya nggak mau masuk terlalu banyak karena itu materi sebelumnya. Jadi di metodologi penelitian ada namanya article review Bu Susi. Jadi beberapa penelitian dikumpulkan kemudian direview atau beberapa laporan pemerintah kemudian dikumpulkan kemudian direview kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Itu satu. Yang kedua bisa menggunakan systematic review. Jadi beberapa penelitian tetap sama atau beberapa laporan dikumpulkan kemudian kita lihat bagaimana tren-tren dari pengumpulan data tersebut atau tren dari hasil dari data tersebut. Ada lagi namanya meta-analisis. Jadi data dikumpulkan terus dilihat OR-OR atau rasio-rasio risiko-risiko dari semua penelitian, kemudian dihitung berapa total kumulatif risiko yang terjadi. Dan itu sebenarnya di metodologi. Dan memang bisa dilakukan itu untuk melakukan penelitian berdasarkan dari data sekunder murni laporan penelitian atau laporan pemerintah atau profil kesehatan. Khususnya. Oke, baik. Ini sebenarnya saya mau nanya pribadi sama Pak Bayu, tapi kebetulan ini ada forum yang harus orang tahu juga semuanya. Ya, terima kasih banyak Pak Bayu. Sama-sama Bu Susi, kapan-kapan kita ketemu lagi. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Delia Nur Rahma. Lembar checklist dan dummy table itu wajib kita buatkah? Dan dipikirkan. Terima kasih Bu Ayu. Dummy table dan lembar checklist itu memudahkan kita sebenarnya. Walaupun teman-teman sendiri misalkan buat oret-oretan di buku atau buat oretan-oretan di laptop, dicatat-catat, sebenarnya itu udah bagian dari dummy table atau lembar checklist. Cuma itu menurut teman-teman jauh lebih fleksibel. Tapi yang penting adalah ketika teman-teman buat itu, maka sewaktu-waktu forensik penelitian teman-teman itu akan dilihat sama orang untuk menguji benar apa tidak penelitian yang teman-teman lakukan. Sehingga ketika teman-teman tidak punya rekam dari data tersebut, maka itu akan menjadi sangat menyulitkan teman-teman nantinya ketika diuji keabsahan atau validitas data teman-teman. Itu untuk instrumen penelitiannya. Terima kasih. Seperti itu, Bu Ayu. Ya. Ada lagi? Sepertinya udah dijawab semua ya. Ya, mendekati detik-detik terakhir kayaknya pertanyaannya. Sudah? Ada lagi? Fadlan? Mau bertanya tidak, Fadlan? Sudah jelas semua ya tentang instrumen ini ya? Ya, Bu. Bisa ditutup Bu, kalau memang sudah berakhir juga tidak apa-apa karena sudah pas jam 11. Baik, terima kasih Pak Bayu atas materi yang disampaikan. Ya, mahasiswa sudah banyak mengerti ya, dan mudah-mudahan dapat dipahami dan dilaksanakan nanti saat PBL. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu handle untuk transisi ke sesi berikutnya. Pak, kita foto dulu Pak. Para Iya betul. Tadi di sesi Bu Eliska dan Bu Fitri Gurning saya kelewatan, saya terlupa, saya baru diingatkan Bu Fauzia. Saya minta peserta seluruhnya mengaktifkan kameranya. Saya akan mendokumentasikan pembekalan di jam ini. Kita akan nyalakan seluruhnya. Ini belum semuanya ini. Ayo dinyalakan dulu. Karena ini bukti juga bahwa Anda benar gitu. Ayo lagi semuanya. Posisinya jangan baring. Ya, saya foto di ini ada 10 sheet. Kemarin kalau tidak salah ada 12, ini kenapa 10 ya? Berkurang.
Berkurang jumlah peserta, Pak Rahas. Berkurang. Tadi 280-an. Pak. Oke, saya putus sheet pertama dulu. Oke. Tahan ya. Ini mana? Kemudian sheet kedua. Tahan. Sheet ketiga. Ini. Oke, sudah aktif Nur Maida. Oke. Pernyataan ya. Kemudian paket keempat. Oke, kelima. Paket semua ini sudah. Enam. Rizky Fadilan Neras Pardika Astuti belum tampak. Rizky Fadilan Neras, kamu di tempat. Saya screenshot saja ya. Yang sheet ketujuh. Riani Sasmita, kamu di sana? Riani Sasmita. Ya. Absen satu Pak Rahas. Oke, oke ya. Ini bergerak semua ini. Oke, saya screenshot. Sheet ke-8. Ini tahan. Ayo bergerak ini. Sandra Vitalia, Nikmah Hairani, mana wajahnya? Ini belum semuanya nih, Laila Fitri. Ya, ya, tahan dulu ya, ditahan. Lili Wardani Pohan. Oke. Okay. Kemudian sheet ke-9. Oke, tahan dulu ya. Ini masih loading. Muhammad Al-Kahfi. Chandra Vitalia, ini kenapa masih ada di sini lagi? Eka Mailaning Room, Akila Fadia Berutu, Dini Pratiwi, tidak tampak ini. Tirtabil Sagara. Safira Hanum. Ah ya. Akila Fadia Berutu, mana? Cepat-cepat, biar kita ke sesi berikutnya nih. Jangan diperlama ya, saya screenshot aja nih. Oke. Kemudian sheet ke-10. Nah, ini para dosen ini ya. Ibu Yulia tidak mau mengaktifkan kamera, Bu Susi. Putri juga di sini ada. Oke, saya screenshot saja ya, Bu ya. Dan si terakhir ini ada ya. Oke. Sudah selesai saya screenshot. Saya akan persilakan ke sesi berikutnya. Ibu Novi Susanti sudah bersama kita, Ibu Dr. Novi. Ya, sudah Pak Rahas. Apakah suara saya bisa diterima, Pak Rahas? Bisa, bisa. Sangat jelas. Saya persilakan Ibu untuk moderator Ibu Tri menyampaikan materi berikutnya. Waktu dan tepat, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Rahas. Ini waktunya sudah mendekati makan siang ya. Jumlah partisipan kita ini sudah mulai berkurang juga sepertinya, tapi saya harap semangatnya tetap ya. Baik, terima kasih.
saya langsung mulai saja ya. Mungkin sedikit, kalau dari tadi saya nggak ketemu pantun, kali ini saya pengen pantun dulu nih Pak. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih semangat ini sepertinya. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Insyaallah walaupun iya, walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, saya harap semuanya kita berada dalam keadaan baik-baik semua ya. Baik-baik semua kan? Ya, baik, alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik-baik aja. Jadi ini udah memasuki sesi yang keempat ya. Dari tadi pagi kita sudah mulai. Kemudian ini sudah sesi keempat, jam-jam memasuki mau jam makan siang. Walaupun sudah keroncongan, tapi harapannya kita bisa tetap mengikuti sesi ini sampai dengan selesai dengan semangat yang masih menggebu-gebu gitu ya. Oke, pertama sekali saya ingin menyampaikan salam dulu yang terhormat kepada Bapak Dekan FKM UNSU, Dr. Azhari Akmal Tarigan MAG. Kemudian yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1 FKM UNSU, Dr. Nevi Darmayanti MSc. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan 2 FKM UNSU, Dr. Nurhayati MAG. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 FKM UNSU, Dr. Watni Marpaung MA. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Bu Pauzia Nasution SPC MPC. Yang terhormat Ibu Sekretaris SKM MKES. Yang terhormat Ibu Kalap, Ibu Fitriani Pegurning SKM MKES. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Pejabat, Bapak Ibu Dosen FKM UNSU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tak lupa kepada adik-adik saya semua, adik-adik mahasiswa, mahasiswa FKM UNSU yang saya sayangi. Dan tak lupa juga kita panjatkan ya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya mohon izin sebelumnya untuk memandu sesi kegiatan pembekalan PBL mahasiswa semester 7 Prodi Kesehatan Masyarakat FKM UNSU pada kesempatan siang hari ini. Nah, pemateri kita pada hari ini itu adalah Ibu Dr. Tri Niswati Utami MKES. Siap, Ibu? Ikut. Insyaallah. Oh, insya Allah Ibu ya. Oke, jadi di sini, di sesi ini, pada kegiatan pembekalan PBL mahasiswa semester 7 Prodi Kesehatan Masyarakat FKM ini akan Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Tri, akan membahas tentang penulisan artikel. Mohon suara-suaranya adik-adik di mute-kan dulu. Oke. Terima kasih. Jadi kali ini kita akan membahas tentang penulisan artikel ya, artikel opini atau dan artikel jurnal juga. Nah, jadi kalau berbicara tentang soal penulisan artikel ini, apakah itu artikel opini atau jurnal, ini merupakan suatu hal yang penting dan ini juga suatu hal yang sangat menarik. Jadi harapannya adik-adik semua supaya bisa mendengarkan dengan baik sampai tuntas apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Dr. Tri Niswati Utami MKES pada hari ini. Kenapa ini penting? Kemarin pada hari pertama sudah disampaikan ya oleh Ibu Kaprodi kita Ibu Fauziah bahwasannya pada PBL kali ini ada tugas yang diberikan kepada adik-adik. Salah satunya itu adalah penulisan artikel, baik itu artikel opini maupun artikel jurnal. Nah, mungkin ada di antara adik-adik yang masih bingung nih, apa ya itu artikel opini, apa itu artikel jurnal, bagaimana, syarat-syaratnya gimana, langkah-langkahnya gimana. Nah, nanti di kesempatan kali ini akan dibahas oleh Ibu narasumber kita, Ibu Dr. Tri. Sebagian sudah pada tahu atau semuanya sudah tahu kali ya Ibu Dr. Tri ini ya, tapi saya pengen membacakan sedikit bagaimana daftar riwayat perjalanan beliau. Nah, sebagaimana kita ketahui Ibu Dr. Tri ini ada seorang ahli lah kalau saya bilang dalam penulisan artikel. Ibu Dr. Tri ini juga jurnal penulis di pengelola di jurnal Jumantik di FKM UNSU ya. Banyak-banyak sekali pengalaman beliau dalam penulisan artikel. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan sedikit lah bagaimana perjalanan hidup Dr. Tri.
Beliau ahli di bidang ilmu keselamatan dan kesehatan kerja dan ergonomi, pendidikan di S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Alamat Ibu Tri di Jalan Nusa Indah nomor 57 Tanjung Sari Batang Kuis. Jadi kalau ada yang lewat ke situ boleh mampirlah ke rumah Ibu Dr. Tri. Tapi bawa makanan dan minuman sendiri ya Bu Tri ya. Kemudian ada banyak hibah penelitian yang dilakukan oleh Ibu Dr. Tri ya, mulai dari 2011, 2015, 2017, 2019, banyak sekali. Judul-judulnya juga berbeda-beda. Nah, artikel ilmiah nih, buku dan haki, ini cukup banyak. Pada tahun 2015, Ibu Dr. Tri ada masukin artikel ilmiah, buku atau haki di Proceeding Internasional, satu. Sama buku satu, kemudian 2016 buku ada dua, 2017 ada Jurnal Nasional Terakreditasi satu, buku satu, hakinya ada dua, kemudian 2018 di Proceeding Internasional ada satu, Jurnal Nasional Terakreditasinya ada dua, bukunya ada dua, hakinya ada satu, kemudian 2019 naik lagi nih, ada Jurnal Internasional Scopus satu, Proceeding Internasional satu, Jurnal Nasional Terakreditasinya tiga, hakinya ada satu. Dan 2020, Jurnal Internasional Scopus itu ada tiga. Proceeding Internasionalnya ada satu, Jurnal Internasionalnya ada satu, dan Jurnal Nasional Terakreditasinya ada tiga. Ya, jadi prestasi yang luar biasa. Artikel dia cukup banyak ya di media massa. Saya mungkin tidak menyebutkan semuanya karena cukup banyak. Ada di tahun 2018 itu mewujudkan pemilu profesional, penyelenggara sehat, bebas stres, dari tinjauan psikoneuroimunologi di Harian Andalas Senin 29 Januari 2018. Kemudian di tahun 2016 ada juga, 2015, 2014, beliau sangat aktif ya dalam penulisan artikel media massa dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, mungkin untuk tidak memperpanjang lagi ya, karena ini udah jam makan siang kita, jadi kita langsung saja masuk kepada pemateri kita pada hari ini. Kepada Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Triniswati Utami, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Novi Sutanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu tampil wajah, nggak usah ya? Perlu lah, Bu. Udah kelihatan nih Bu, sekalian melepas kangen nih anak-anaknya Bu. Soalnya kalau pakai layar ini saya kan tinggal di kampung-kampung Bu, jadi takut nanti suaranya putus-putus gitu. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang penulisan artikel. Jadi menulis, langsung aja ya karena waktu sudah siang. Kalau tadi Bu Novi pakai Pak Camat jualan tomat, kalau saya Pak Camat makan ikan sepat, saya maunya cepat-cepat. Nah itu kalau saya ya. Oke. Supaya cepat langsung saja. Jadi jangan dulu Pak Rahas, kita ke penulisan dulu. Jadi kalau kita, tidak ada orang yang tidak bisa menulis, semua bisa menulis. Yang penting paham abjad, gitu ya. Jadi kalau kita bisa bercerita, kenapa kita tidak bisa menulis gitu? Jadi menulis ada dua, ada yang menulis artikel ilmiah, ada menulis artikel populer atau feature ya, feature. Nah, feature ini biasa dimuat di media massa. Kita lanjut dulu. Kalau misalnya apa beda penulis dengan pengarang? Kalau penulis itu mengkompilasi ide, gagasan orang lain, sedangkan pengarang adalah inspirasi berdasarkan insting dan pengalamannya sendiri. Jadi kalau saya belum pengarang. Kalau penulis itu adalah orang yang mengkompilasi tulisan dari orang lain. Bisa dalam bentuk teori ya, bisa dalam bentuk menyampaikan gagasan dan sebagainya. Oke, lanjut Pak Rahas. Itu dulu pengantar. Nah, kemudian setelah kita tulis, kita tentu berpikir nih, mau kita terbitkan, karena salah satu output dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kapolri bahwa kita membuat sebuah artikel. Nah, pertama, supaya kita nggak salah langkah sampai ke yang taraf kuning, publish ini, ya, kita tentukan dulu tema atau topiknya. Jadi, sesuai dengan tentu pembimbing kelompoknya masing-masing. Misal, kalau dia peminatan EFIT misalnya, ya, jadi itu terkait dengan, saya tidak terlalu paham, mungkin surveillance dan sebagainya, ya,
kalau misalnya peminatannya Kesling terkait dengan kesehatan lingkungan, kumpulkan dulu data. Setelah kumpul data, kumpulkan literatur. Baru buat draft artikelnya atau garis besarnya, pokok-pokoknya dulu. Nah, supaya jangan salah langkah ketika submit kepada jurnal, ya, itu kan ada yang jurnal yang harus berbayar. Jadi kita pelajari dulu supaya ketika kita masuk kepada jurnal itu, paling tidak gaya penulisannya itu sudah diterima sesuai dengan jurnal tersebut. Apa bedanya buku dengan artikel? Kalau buku, kita tidak penulisan buku, kita tidak melalui proses ini. Tidak ada review, tidak ada submit, tidak. Dari tentukan tema topik, langsung masuk ke apa yang kita tulis, baru langsung masuk ke warna kuning paling bawah, publish. Maka ketika seseorang menulis artikel, itu jauh lebih berat dibandingkan dengan menulis buku. Ya. Di mana dalam proses review itu dikoreksi sampai, ya katakanlah, babak belur. Nah, dalam proses mendaftar, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Dan tapi saya yakin, mahasiswa pasti memilih yang tidak berbayar tentunya. Ya. Lanjut, Pak Rahas, cepat-cepat aja, hitam cepat. Baik, ini ada peluang, tantangan, dan hambatan. Jadi dalam menyiapkan artikel itu, sebenarnya peluang kita itu banyak. Kita bisa mencari data sekunder, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Eliska, data dari SKDKI, data dari SIKAP tadi ya, kemudian data ILO, WHO, dan sebagainya, Kemenkes juga gratis. Ya. Kemudian yang sudah dijelaskan oleh Pak Bayu juga tadi, cara mengkompilasi ya, mengkompilasi data yang dari wawancara dan sebagainya, ya itu bisa kita buat, tetapi ya harus kita sesuaikan kebutuhan datanya. Makan tadi di atas tadi saya sampaikan bahwa kebutuhan datanya apa, itu yang kita kumpulkan dulu sesuai dengan temanya gitu ya. Oke, lanjut Pak Rahas. Nih stylenya, jadi kalau saya ya dalam berbagi pengalaman sedikit, metode penulisan itu sesuaikan dengan artikel jurnalnya, tapi secara umum adalah IMRAD, Introduction, Method, Result, Discussion, Conclusion, dan Referensi. Nah, jadi begini, Bu, saya nggak punya ide, Bu, saya nggak bisa nulis, buat dulu garis besarnya, pendahuluan, kosongkan saja, metode kosongkan, hasil kosongkan, pembahasan kosongkan, kesimpulan kosongkan, referensi kosongkan, sudah? Nah, ketika Anda merasa mulai merenung-renung, kemudian sudah muncul ide, buatlah di dalam hasil. Biasanya saya melangkah ke hasil dulu, karena hasil itu yang kita buat itu biasanya menggambarkan kepada judul, gitu ya, ke judul. Jadi saya tidak buat judul dulu, saya biasa lihat masalah dulu, kemudian dari masalah itu saya kumpulkan data sebanyak-banyaknya, dapatlah hasil saya itu. Baru langkah terakhir saya membuat judul, seperti itu. Nah, jangan lupa kalau untuk artikel ilmiah dalam sebuah jurnal ya, jadi artikel ilmiah itu termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, itu artikel ilmiah ya. Ada abstrak dan kata kunci. Berbeda dengan artikel populer, tidak ada syarat-syarat seperti ini. Dia gayanya lebih nyantai nanti ya. Oke, lanjut Pak Rahas. Nah, ini kemarin waktu acara pembukaan Pak Dekan menyampaikan untuk diberi contoh. Ini salah satu contoh artikel saya yang terbit di jurnal internasional Scopus ya, tentang keluhan pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri. Ini ada contoh webnya, bisa diunduh secara gratis gitu ya, secara gratis. Yang penting dalam sebuah abstrak adalah abstrak tidak perlu panjang-panjang. Sebaik-baik abstrak adalah berisi tentang masalah, tujuan, kemudian metode, hasil, dan kesimpulan. Itu saja. Yang terbaik adalah 100 kata. Ya, 100 kata. Tapi begitu pun sesuaikan saja dengan gaya selingkung jurnal. Ya, jadi gaya selingkungnya beda-beda. Ada yang dua kolom, ada yang satu kolom, ada yang dia di dalam abstraknya itu dibuat background, method, the aim, dan sebagainya, tujuan, dan sebagainya. Ya, lanjut Pak Rahas, ini beberapa contoh-contoh artikel. Ini juga jurnal yang sudah dimuat, terbit 3 hari yang lalu, tepatnya ya, di tanggal 10, itu periode ini Scopus ya di India. Ini juga gaya penulisannya berbeda, ini keluhan muskuloskeletal pada nelayan. Kemudian lanjut, Pak, nanti bisa di-download secara gratis. Ini juga Scopus I4. Ini adalah
ini contoh judul ya. Judul kalau masuk ke dalam jurnal yang ini, IJP HRD ini tidak boleh lebih dari 12 kata. Jadi ketika saya sebenarnya penelitian kita itu mau menampilkan judul bahwa pengaruh APD terhadap gangguan pendengaran sebenarnya. Tapi saya berpikir kalau seperti itu judulnya, maka jurnal ini tidak menerima karena dia memberikan batasan jangan menggunakan judul pengaruh, hubungan, kemudian efektivitas, kemudian apalagi ya, perbedaan. Nah, jadi akhirnya saya membuat pengan, tapi saya melakukan itu namanya systematic review. Jadi review, artikel review itu ada dua. Ada literatur review, ada systematic review. Kalau yang systematic review, kita mengolah kembali data itu. Tapi kalau literatur review, kita cuma mengkompilasi argumen-argumen dari hasil penelitian, berbeda. Jadi ini saya lakukan analisisnya adalah regresi. Jadi saya kumpulkan 60 jurnal, gitu ya, 60 jurnal, kemudian saya restriksi, kemudian saya masukkan ke dalam SPSS, saya analisis lagi dengan regresi. Ini namanya meta-analisis, ini lagi ngetrennya, ya. Tapi untuk adik-adik tidak boleh menggunakan meta-analisis, karena sekarang prosesnya adalah PBL. Anda tidak sedang dituntut untuk menulis artikel yang sifatnya datanya itu fiktif, tidak. Tapi Anda adalah PBL terkait dengan masalah keilmuan, gitu ya. Jadi tadi datanya kan diambil dari SDKI, ILO, kalau yang K3, WHO, apa dan sebagainya. Gitu ya, jangan lakukan ini, gitu. Lanjut Pak Rahat. Baik, kita masuk. Kalau tadi secara ilmiah, maka ini kita masuk pada artikel opini. Tidak ada orang yang tidak bisa menulis, kalau dia bisa cerita. Ibaratnya begini, kalau saya tanya sama seseorang, di mana supermarket terdekat di sini? Maka orang tersebut menjawab, supermarket terdekat di sini, letaknya ibu jalan lurus, kemudian belok kanan. Di sebelah kanan ada sekolah, di depan sekolah itu, nah, kita menceritakan kembali apa yang disampaikan oleh orang lain itu dengan bahasa kita, ya, tetapi dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang mau kita buat di media massa. Jadi artikel opini ini tidak ada abstrak, tidak ada panduan gaya penulisan selingkuh dan sebagainya, ya, lebih fleksibel dan lebih mudah. Saya rasa harapan kita sih, kalaupun kalian nanti akan membuat artikel opini, tapi jangan semua ini gitu ya, nanti tidak ada yang ilmiah. Saya harap nanti ada yang ke jurnal internasional tadi yang gratisan gitu ya. Oke, lanjut Pak Rahas. Nah, ini apa sih artikel populer? Dia isinya gagasan, ide yang meyakinkan orang gitu. Meyakinkan pembaca, isinya bisa menghibur melalui buletin majalah, koran, website, media sosial, dan lain sebagainya. Jadi gini, pertama sekali saya menulis itu tahun 2003. Saya pertama sekali menulis itu di koran, apa ya, saya lupa korannya, ya. Di situ, awalnya saya cuma mau cerita, gizi buruk itu banyak di Indonesia. Tetapi, kenapa kok kelihatannya cuma sedikit, gitu. Jadi saya ibaratkan bahwa gizi buruk itu laksana top of iceberg, gitu. Itu saya katakan itu. Nah, alhamdulillah, saya mendapat honor dari penulisan saya di koran. Gitu. Dan akhirnya saya sempat menjadi penulis tetap di Harian Analisa. Namun setelah kesibukan saya selesai pendidikan, saya nggak pernah lagi nulis di Analisa, ya, karena kesibukan. Jadi kalau Anda, kalau adik-adik mau dapat uang secara halal dari menulis juga bisa. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya begini. Saya gunakan istilah, ajak kemana, Li? Itu adalah artikelnya dulu siapkan. Jadi, misal kita lihat gini. Pada masa pandemi COVID ini cerita gaya penulisan populer ya. Pada masa pandemi COVID ini kita lihat bahwa kita di rumah. Gitu. Banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk keluarga. Nah, setelah kita SFH, study from home, kemudian kita mengerjakan pekerjaan rumah, kita ngapain lagi sih? Misal, kita bisa berkebun, kita bisa bercocok tanam dan sebagainya. Jadi mungkin berapa lama, kemudian kapan, dan nah, buat dulu 5W1H itu akan jadi lebih bagus lagi. Oke, kemudian draft tadi sudah selesai, tentukan K, kemana akan dipublish, pilih jurnal mana yang mau dipublish, maka ikuti gaya penulisannya dengan jurnal tersebut. Kenapa? Ketika kita sudah punya gaya sendiri, aku sudah punya info, kalau kita menolak.
kemana. Lanjut. Oke, baik, lanjut. Saya rasa belum bosan ya, sedikit lagi. Ini ada beberapa jurnal ilmiah, link jurnal ilmiah yang bisa diakses. Yang atas itu berbayar Rp350.000, jurnalnya UNPRI. Yang nomor 2, jurnalnya Institusi Kesehatan Helvetia, itu berbayar sekitar Rp200.000. Jurnal Eforicot, ini di Jawa Timur, berbayar Rp250.000. Jurnal GHS ini berbayar Rp350.000 di Ambon. Kemudian jurnal UTU, itu berbayar Rp350.000 di Aceh. Kemudian jurnal UNER itu berbayar Rp500.000, ini Sinta 3. Kemudian yang paling bawah yang gratis. Internasional tapi gratis. Tetapi kita harus cocokkan dulu apakah artikel yang mau kita sampaikan tadi itu sesuai dengan ruang lingkupnya jurnal tersebut. Kalau nggak sesuai dia akan nolak, walaupun sebaik apapun tulisan kita. Lanjut. Nah, baik, artikel populer yang Bu, saya kayaknya nggak usah deh menulis artikel jurnal. Saya nulis di media massa saja, kelompok kami, karena kami nggak ada yang bisa nulis. Oke, media massa di koran. Kalau Anda masuk ke dalam koran, analisa, Anda dibayar. Anda dibayar, bukan berbayar. Anda dibayar, gitu. Tetapi untuk masuk ke sini, mungkin itu prosesnya lama. Apalagi kalau kita belum punya nama, gitu ya. Belum pernah menulis, gitu. Bisa jadi ditolak, gitu. Oke, kalau ditolak, apa alternatif lain? Maka ada alternatif lain adalah e-paper. Lanjut. E-paper ini, Anda tinggal buka laman kompasiana.com, ya. Nanti di ujung kanan yang tanda panah merah ini ada daftar. Kita harus buat apa? Bayar. Ya, tidak bayar. Tapi, dikenakan gratis. Artinya ketika artikel sudah siap mau dinilai oleh pembimbing, maka Anda baru mendaftar. Jangan sekarang mendaftarnya. Itu 14 hari artikelnya belum siap, Anda sudah di-reject lagi. Di-reject untuk tidak diterima. Nah, ketika kita sudah di-reject, masalahnya apa? Artinya kan Anda belum menyelesaikan tugas, kan belum dinilai. Jadi menurut saya, klik dulu artikel, konsultasikan dengan pembimbing, kemudian begitu siap, pembimbing sudah oke, oh ini mantap, daftar, langsung dikirim. Karena begitu Anda kirim hari ini, kita langsung buat jadwalnya kapan ditayangkan. Misal, saya kirim jam 8 sekarang. Saya jadwalkan tayang jam 9. Jam 9 langsung bisa dibuka oleh banyak orang. Ya, lanjut. Jadi langkah-langkahnya lebih mudah. Pertama, registrasi dulu. Namanya registrasi isi lengkap. Ya. Tidak ada yang direkayasa. Diminta adalah email dan sebagainya. Ketika sudah penuh diisi, kemudian diisi CAPTCHA yang paling bawah, akan ada kalimat registrasi berhasil. Ya, ini cerita yang gratisan tadi ya. Yang gratisan tapi hanya 14 hari ya, gratisan. Lanjut. Nah, oke. Jika sudah selesai, kembali cek email, aktivasikan email kita, kemudian cek login. Ya, login, lanjut. Langkah-langkahnya nanti bisa di-share di Undu Mahasiswa, oke. Saya gara-gara untuk memberikan contoh, ini terpaksa saya nulis juga nih, saya daftar. Oke, ini ada contoh ketika sudah selesai, kita sebelah kiri ya, kita sudah selesai mendaftar, akan keluar nama kita. Di sini boleh dikirim foto-foto Anda terbaik gitu ya, foto Anda yang terbaik, paling manis di dunia gitu, silakan. Kemudian seperti ini, sudah selesai, sebelah kanan, ini ada judul, maka tulislah judul yang mau Anda sampaikan. Misal, prevalensi perilaku hidup bersih dan sehat, David, misal. Oke, lanjut. Oke, kemudian artikel jangan lupa olehnya Anda buat di situ ya, supaya ini saya buat contoh mengenal penyakit dibanggai. Ini sifatnya adalah feature, jadi dia bahasa pertamanya itu bahasa yang apa ya, menarik, yang berisi ide yang mau kita sampaikan, apa itu Tomcat, bagaimana pengendaliannya, bagaimana pencegahannya, apa upaya yang dilakukan ketika kita mengalami ini gitu. Nah, pindahkan artikel tadi, copy paste langsung di bawahnya, otomatis paling bawah. Lanjut Pak, sudah selesai, anggap sudah selesai. Nah, di paling bawah kiri ini ya, di paling bawah kiri itu nanti ada tayangkan dengan jadwal gitu ya, dengan jadwal, cek sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Misal nih, kita buat tadi jam 8, kemudian kita jadwalkan jam 9. Nah, kalian kompasional
tanpa login juga bisa. Cek ini tulisan kita sudah dimuat. Bahkan di sini bisa dilihat berapa orang yang sudah membaca. Ini nanti kalau kalian mau coba bukanya ini ya, alamatnya, linknya, silakan lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa jadwal penayangan harus dibuat jamnya dan tidak boleh kalau kita menulis hari ini, ya, jadwal penayangannya itu mundur, itu tidak boleh, tidak bisa. Jadi harus maju ke depan, paling nggak satu depan, gitu ya. Jadi dibuat, kemudian nanti kita tinggal di sebelah kanan ini ada tayang, tayang atau publish, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah ditayangkan, kita sudah bisa melihat berapa orang yang mengakses tulisan kita, gitu ya. Kita bingung nih, mau nulis lagi, kayaknya kok ketagihan ketika menulis itu. Jadi menulis itu ibarat minum air yang begitu dingin, gitu ya. Yuk, pingin minum lagi, gitu ya. Jadi ketika mau menulis lagi, kita bingung nih, mau kemana. Jadi ketika kita sudah mulai klik menulis di bawah yang paling atas tadi, klik mulai menulis, Anda akan diminta login. Maka gunakanlah email dan akun kita mendaftar. Gitu. Nah, jadi kita mau menulis kemana? Kalau saya ingin nulis masa bebas, maka gunakanlah penulisan artikel opini. Tapi kalau kita mau menulis yang formal, tidak lapor ke jurnal. Kepada... Karena jurnal ini punya nilai yang besar karena ada proses reviewnya, gitu ya. Nah, saya minta kepada Ananda semua, ya adik-adik semua, untuk mengisi, tolong difoto dulu http ini dan sebagainya. Ini untuk evaluasi. Jadi kedepannya evaluasi untuk khusus saya, ya tolong diisi. Nanti yang mengisi, jika ada yang ingin butuh materi yang belum paham, itu akan saya jawab. Tapi yang tidak mengisi, mohon maaf tidak saya jawab, ya. Lanjut Pak Rahas, mungkin itu saja ya dari penjelasan dari saya. Masih ada satu lagi sepertinya slide-nya. Tapi slide-nya terima kasih. Nah, jangan lupa sukses dan produktif. Sebelum saya tutup, saya mau sampaikan dulu ke Bu Novini. Sebenarnya ketika beliau minta CV saya itu apa sih CV gitu. Kayaknya kalau mahasiswa semester 7 semua sudah kenal sih. Karena saya ingat itu pesan Ali bin Abi Thalib. Jangan menjelaskan tentang dirimu pada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Saya ingat ucapan itu. Jadi makanya saya ketika diminta CV untuk apa ya gitu. Oke lah. Itu saja Ibu Nafi, saya kembalikan. Saya harap pertanyaannya dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Arim, atas sebelumnya mungkin mohon maaf Ibu, saya pikir ada beberapa yang tidak kenal, ternyata mereka sudah mengenal cukup baik ya Bu ya, sama Ibu ya. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Silakan bagi adik-adik yang mau bertanya, saya kasih waktu dan kesempatan untuk bertanya. Boleh di raise hand atau di chat juga boleh, silakan. Ada? Ibu Novi, ya, boleh silakan, sebelum boleh saya bertanya sebelum mahasiswa ini masih mengumpulkan bahan pertanyaan kepada Ibu pemberi materi. Baik Ibu Susi, silakan. Kepada Ibu Susi saya persilakan. Mohon maaf kepada moderator dan Ibu, kebetulan saya nggak bisa mempublishkan wajah saya. Dari tadi saya pingin juga, tapi saya sudah pesan sama Bu Dede, bedak saya habis, jadi saya hari ini nggak pakai bedak, jadi makanya saya nggak berani menunjukkan wajah saya gitu. Posisi maaf, tokonya tutup, lockdown, jadi nggak bisa pesan bedak. Ketahuan sama mahasiswa tuh Bu. Bedak sama. Baik, sebelumnya luar biasa ya tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter kita, Bu Tri. Saya sangat berapresiasi sekali bahwa dengan jam terbangnya beliau dalam hal jurnal itu nggak kita ragukan lagi gitu. Ya dari pengalaman-pengalaman beliau itu juga kita bisa belajar banyak ya. Bahkan kami sendiri sesama dosen juga
saya selalu banyak bertanya. Mungkin Bu Tri itu agak bosan kalau saya selalu bertanya. Kadang-kadang saya diupdate langsung, mungkin setelah 2 minggu kemudian baru bisa dijawab, mungkin akibat kesibukan beliau. Baik Bu Tri, mungkin ini tadi sekalian saya menanya untuk diri saya sendiri atau untuk mahasiswa yang berada di forum ini. Saya ingin mau menyampaikan bahwa untuk artikel atau jurnal yang akan kita publish ini nanti, mahasiswa yang akan kerjakan ini punya jangka waktu enggak? Itu pertanyaan pertama. Dan kalau seandainya, mana sih yang peluang untuk lebih cepat? Karena ini kan mereka ini kan harus membuat laporannya ya, membuat laporannya bahwa jurnal ini sudah disubmit atau sudah terpublish gitu. Peluang yang bentuk artikel atau jurnal ilmiah gitu. Itu pertanyaan yang kedua, Bu Tri. Terus yang pertanyaan yang ketiga, Bu Tri, kalau kita menggunakan data sekunder, kita mengumpulkan data-data dari jurnal-jurnal terlebih dahulu dengan menggunakan tadi metode meta-analisis. Ada persyaratannya enggak? Berapa jurnal yang harus kita kumpulkan bahwa itu bisa memenuhi kriteria jurnal itu layak untuk dipublish? Mungkin itu Bu Tri. Baik, pertanyaannya. Terima kasih. Gimana ini Bu Tri? Apakah mau kita kumpul dulu pertanyaannya? Apa langsung dijawab aja Ibu? Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Oke. Pertanyaan yang pertama untuk mahasiswa itu punya batas waktu apa tidak Ibu? Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susilawati Ceng Ayu ya, yang tidak berani menampakkan wajahnya hari ini. Untuk pertanyaan nomor satu, jangka waktu mungkin saya nggak bisa jawab karena itu wewenang prodi, gitu ya. Nanti Ibu Kaprodi, Ibu Sekretaris atau Ibu Eliska nanti yang menentukan karena itu kan tugas dari kampus, gitu ya. Kalau saya sih itu tadi ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Saya maunya masuk punya data, ayo kita create justru pengalaman jurnal yang berkelas, kita itu nggak malu-maluin gitu. Itu kalau saya ya, di prosesnya gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaan Bu Susi yang kedua? Pertanyaan yang kedua, mengenai peluangnya Ibu, peluangnya artikel. Oh, okay. Atau... Peluang artikel, baik. Peluang artikel untuk disubmit. Gini Bu, kalau untuk melihat peluang, kalau mau di-share yang jurnal internasional tadi, yang paling bawah yang saya kasih link-nya, itu peluang untuk disubmit lebih besar. Tetapi kendala kita adalah kita harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, gitu. Saya rasa nanti mahasiswa adik-adik tidak usah takut ya, karena dosen pembimbing pasti akan membantu untuk bahasa Inggris gitu ya. Bukan berarti dosennya terbabi sa bukan, tapi mungkin ada cara-cara langkah-langkah yang bisa ditempuh, misalnya menggunakan Google Translate, Proofread dan sebagainya, atau Grammarly dan sebagainya, gitu ya, bisa disarankan. Itu yang paling cepat. Kemudian, adik-adik kalau mau submit ke dalam jurnal, ya, pilih yang dia terbitnya setahun itu 4 kali. Jadi peluang kita untuk bisa diterima itu lebih cepat. Jadi proses penerbitan artikel itu tidak seperti proses penerbitan yang tadi di artikel opini hari ini kita klik, 1 jam kemudian langsung tayang. Tidak. Jadi ada proses 1 bulan di review oleh reviewer 1-2, kemudian dikembalikan kepada penulis, dikasih jatah waktu 3 minggu untuk direview, dikembalikan lagi. Masuk ke dalam tahap editor, editing, di mana cek plagiat dan sebagainya. Baru ketika dinyatakan layak, nanti kita dihubungi untuk biaya publish. Ya, biaya publish itu terkait pembayaran DOI, pembayaran cross-rep, ya. Kemudian pembayaran DOAJ kalau ada, meter indeks DOAJ, dan sebagainya. Kan dengan artikel kita yang sudah bisa dibaca oleh ribuan orang, gitu, sedunia, gitu ya. Nah, itu. Tadi link-link yang saya kasih tadi adalah link-link yang paling murah, gitu. Yang paling murah. Mau nggak berbayar? Boleh.
tapi Anda harus berani datanya itu data yang besar. Misal, data tentang stunting di Provinsi Sumatera Utara. Saya berani, jamin kalau Anda dapat datanya 1000, itu bisa saya masukkan ke dalam jurnal Scopus. Tak berbayar, tak berbayar. Tapi nunggunya sampai tamat 2 tahun setengah. Nah, peluangnya kita lihat dulu yang paling banyak terbit. Kemudian tadi meta analisis. Ya, pertanyaan Bu Susi ini sebenarnya juga pertanyaan untuk Pak Bayu tadi kan. Jadi gini Bu Susi, literatur review ada 2. Ada literatur review yang tidak menganalisis data, ada literatur review yang menganalisis data. Tadi pertanyaannya berapa syaratnya? Idealnya ada ke belakang. Kalau tahun 2000 berarti 2015 terakhir jurnalnya. Tapi kalau Ibu Susi ambil tahun 1900, saya belum lahir, itu nggak boleh, Bu. Karena datanya tidak up to date, berarti. Gitu. Jadi harus 100 artikel yang kita dari jurnal berkelas, kemudian kita ambil data-datanya tadi, seperti yang dikatakan Pak Bayu tadi, pertanggungjawaban data tadi harus ditampilkan supaya ketika akan diuji ulang oleh orang lain itu bisa, gitu. Jadi systematic review itu datanya harus sampai mencapai satu negara, gitu. Satu negara. Jadi dari Sabang sampai Merauke Indonesia, gitu. Itu lebih bagus. Itu Bu Susi. Gimana Bu Susi? Silakan ada yang belum jelas tanya lagi. Kemudian Bu Susi, assalamualaikum sampai hari putus-putus ya. Di sini suaranya cukup bagus kok Ibu. Oh, berarti saya ya. Yang tinggal jangan di rumah saya yang jaringannya agak ini gitu. Pack lagi udah habis kali ya Bu ya. Iya kan, oke. Iya, mungkin tadi saya yang pertanyaannya mungkin pengaruh tadi. Putus-putus suaranya kedengaran dari saya. Terus terkait dengan ini mungkin ini terkait nanti dengan topik yang akan mereka ambil untuk penelitian mereka, apakah dikaitkan semua permasalahannya dengan topik yang akan mereka ambil? Gimana Bu Tri? Ini sepertinya Bu yang menjawab. Saya hanya mengkrit tulisannya saja, gitu ya. Saya hanya mengkrit tulisannya saja. Tadi Bu Susi kan juga ada nanya juga dengan Pak Bayu atau Mas Farhatan. Kemudian data dari wawancara, kemudian data dari apa tadi? Data dari YouTube dan sebagainya gitu ya. Bisakah itu dikombinasi? Bisa. Sekarang ini ada analisis data namanya in vivo. Jadi analisis data kualitatif. Jadi itulah yang disebut dengan dalam softwarenya in vivo ya. Kemudian nanti kita akan lihat rekaman-rekaman percakapan tadi yang dikombinasi dengan teori-teori dan konsep, itu nanti akan ketemu novelty-nya apa gitu. Jadi biasanya kita mendapatkan sesuatu yang baru bahwa artikel kita ini berbeda dengan artikel sebelumnya itu melalui in vivo. Gitu. Jadi ada sendirinya. Kalau kita pakai Putri. Halo. 100 ya Bu jurnalnya ya, 100. Oh, 100. Jurnal terkait dengan kasus kematian bayi pada masa pandemi ini kan masanya masa era sekarang mereka akan melakukan penelitian gitu. Apakah penelitian mereka ini bisa dikaitkan dengan kasus COVID sekarang ini, atau tetap umpamanya dikaji aja datanya full dari data kematian ibu dan anaknya gitu, atau dari kasus lain umpamanya stunting gitu. Gini, dikaitkan nggak dengan kondisi datanya, sekarang ini? Bu Susi, kalau datanya data sekunder, artinya kan bukan data sekarang, data yang lalu, yang tercatat oleh Dinas Kesehatan. Contoh data SDKI. Data SDKI itu kan masalah stunting tahun yang lalu, bukan sekarang. Oh iya, iya, iya. Benar nggak? Iya, iya, benar. Benar kan? Contoh data sikap apa-apa itu yang kata Bu Eliska tadi. Itu juga datanya kan data dari tahun survei
yang dilakukan oleh dengan usul ya, yang kalau nggak salah Pak Putra ikut berperan di situ. Saya ulangi ya Bu, ini pertanyaan dari Anggi Kurni. Diterbitkan. Jadi sudah diminta membayar berarti Anda layak dan pastikan. Gitu. Ya. Tetapi kalau kita fokus, itu tidak menjamin. Ketika kita submit saja, kita harus sudah bayar $100. Itu artinya 1.600.000 gitu ya. Tapi besok bisa di-reject, ya itu pengalaman. Gitu. Ya, jadi kalau yang tadi itu insya Allah linknya aman, ya insya Allah linknya aman. Ketika sudah dinyatakan siap untuk dipublish, maka kita diminta untuk membayar. Gitu, Anggi, gimana Anggi? Baik, Anggi, gimana? Sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Tri? Jelas Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Anggi, terima kasih Ibu Tri. Anggi sudah cukup jelas Ibu. Kita lanjut Bu, ini ada pertanyaan berikutnya dari adik-adik kita, dari Satika Nomitama. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, bagaimana bentuk isi dari artikel? Apakah isinya harus berisi data atau boleh opini kita? Bu, pertanyaan dari Satika Nomitama Harkahar. Ya, bagus sekali Sartika ya pertanyaannya. Berarti dia sebenarnya sudah paham nih. Ya, mau nulis apa dulu? Kalau mau nulis artikel jurnal, berarti data yang mau kita sampaikan. Kalau kita mau nulis opini, data nggak perlu. Data nggak perlu. Gayanya sangat bebas. Misal, Anda sudah berbicara masalah tadi, kita sudah mendapatkan data, ya, Anda semua sudah mendapatkan data di puskesmas tentang kasus ISPA di puskesmas pada masa COVID. Misal, kasus ISPA di puskesmas cukup tinggi, misal, 90%. Okay. Perlukah ini kita tampilkan pada artikel opini? Boleh saja, tetapi tidak terlalu urgen. Artinya gini, kasus ISPA di puskesmas kecamatan X cukup tinggi selama masa COVID. Hal ini ditemukan ketika dilakukan survei pada puskesmas tersebut. Lanjut, ceritakan apa yang mau diceritakan. Cerita data tabel, tidak ada cerita signifikan, tidak ada cerita berhubung. Artikel ilmiah itu diminta. Ya, Anggi ya. Okay. Baik, itu pertanyaan apakah bisa dipahami? Apakah sudah cukup jelas? Masih ada pertanyaan lagi Bu dari adik-adik kita. Ini pertanyaan, apa aja Bu tips dan triks dalam penulisan artikel dari awal penulisan sampai dengan publish? Itu Bu pertanyaan dari Muhammad Hamzah. Kepada Ibu, saya persilakan Ibu. Baik Hamzah, terima kasih untuk pertanyaannya. Tips dan triks ya. Tipsnya adalah punya kemauan. Kan tadi saya katakan, tidak ada orang yang tidak bisa menulis, ya. Tidak ada orang yang tidak bisa menulis. Semua orang bisa menulis, asal dia bisa menceritakan, gitu. Nah, itu tipsnya. Oke, kemudian triknya kita buat aja garis-garis besarnya. Misal, Hamza ingin menuliskan tentang aktivitas selama COVID, misalnya. Apa yang mau kamu ceritakan? Nih, kalau saya mau buat artikel opini, pertama saya buat perasaan bangga saya ketika ikut dalam tim itu. Oke, perasaan bangga. Kosongkan dulu di bawahnya. Lanjut, paragraf berikutnya. Kemudian apa? Kesulitan atau masalah bangga dan seterusnya. Kemudian tutup dulu. Ketika kita nggak ide, kita tutup laptop. Kemudian kita merenung, sama seperti Thomas Alva Edison ketika menemukan listrik, gaya gravitasi bumi ya, siapa yang menemukan itu? Itu juga dia merenung di bawah pohon sampai apelnya jatuh. Gitu, ya. Jadi dengan merenung saya buang itu, saya tidak ingat yang menuangkannya. Gitu. Nah masalahnya ketika sudah kita tuangkan otomatis, ya, jadi tulis aja dulu. Baik, sambil menunggu ya Bu ya, ini sangat menarik ya. Ibu Tri, apa saja tips dan triksnya? Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti tips dan triknya ya. Itu pertama ada kemauan dulu ya Bu ya. Kalau nggak ada kemauan nggak bisa. Kemudian semangat. Kemudian tulis garis-garis besarnya. Kemudian merenung. Asal jangan. Oke.
Terus sudah menunjukkan jam 12 lewat 2, ini kita tutup saja Ibu atau bagaimana? Ya, boleh, boleh. Oke. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Saya rasa tidak begitu banyak pertanyaan karena adik-adik semua sudah mulai paham ya. Oke, ini Ibu, satu pertanyaan lagi mungkin ya Bu, terakhir ya. Dari Ahmad Fuadi, silakan Ahmad Fuadi, mungkin langsung saja Ahmad Fuadi. Pada Ahmad Fuadi saya persilakan. Ya, Fuad, nanya Fuad. Mana dia Fuad? Ayo Fuad. Mana? Mana kok Fuad? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ahmad Fuadi. Ginian Bu. Saya mau nanya. Saya sering nulis artikel Bu. Namun kendalanya itu asal di tengah jalan. Saya kehilangan inspirasi, Bu. Nah, itu udah terjadi mau, udah ada sekitar 6 artikel, Bu, yang saya tulis. Namun pas di tengah, itu saya mandek, Bu. Kira-kira ada nggak solusi dari Ibu? Maaf, Putri ya. Bentar, Putri. Ahmad Fuadi, tunjukkan dulu wajahmu sejelas-jelasnya. Saya rindu sama Bu. Bu, aduh. Ya, Bu, kira cantik ya, Bu. Udah? Udah, Bu. Ya, tolong kamu pangkas rambutmu. Ya. Macam mana lah kamu mau dapat pembekalan hari ini? Mandi pun belum kamu. Iya, Bu. Nanti potong, Bu. Makanya inspirasimu tutus di tengah jalan. Siapa ini? Apa Karis? Kamu sini Karis. Ya, lanjut, maaf Putri. Ya, terima kasih Bu Ketua. Fuad. Jadi kalau sudah ada 6 artikel, sayang sekali ya nggak kamu kirim, ya nggak kamu kirim. Cobalah dikirim ke SIP Anda. Jelas, kemudian ke analisa, kamu akan dapat honor, ya lumayan. Kalau analisa itu, seingat saya 150.000 dulu per artikel saya terima. Jadi dalam sebulan itu saya bisa menulis 3 artikel. Ya, bisa untuk ongkos pangkas rambut ya, Bu Putri. Iya. Buat kalau sudah 6 topik atau 6 tema yang sudah kamu tulis, kemudian idemu mandek, gimana caranya untuk kayak ide tadi, ya, kosongkan dulu pikiran kita, kemudian isi dengan cara kamu membaca dengan tema yang sama, gitu. Jadi kita kan bukan pengarang, kita adalah penulis. Kalau kita pengarang, hasil karya kita itu novel, ya betul-betul imajinasi, bayangan-bayangan, gitu. Tapi kalau kita penulis, itu kita mengkompilasi tulisan orang lain. Artinya, ketika contoh, apa tulisan salah satunya yang idenya mandek? Satu aja, sebutkan dulu. Ya. Ada Bu, satu judulnya enggak Tuhan juga, sudah dekat Bu. Yang Trump. Apa? Mohon kondisional, mohon kondisional. Fuad, mohon ya, ini pertanyaannya jelas gitu biar kita ini. Fuad, jangan ada gangguan yang lain suaranya, mohon Fuad. Silakan. Jadi ada satu artikel Bu, judulnya itu Tuhan sudah dekat saya Bu. Tuhan sudah dekat. Oke. Okay. Iya Bu ya. Nah, oke. Okay. Ini kalau saya mencermati dari makna yang tersirat dari temamu, kamu ingin menjelaskan pada pembaca bahwa sebenarnya itu menceritakan dirimu. Gitu, menceritakan dirimu. Nah, untuk ini gaya penulisanmu kalau terkait dengan opini, ya, kamu harus membaca dari artikel yang terkait yang sama supaya kamu bisa mengkompilasi tulisan orang lain. Kamu bisa baca buku Agus Mustafa. Ya, Agus Mustafa ini adalah dia penulis, dia juga dosen, dia juga pendakwah, ya, yang alirannya itu kamu bisa menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak kemana-mana, Tuhan itu ada di dekat dengan kita, seperti dekatnya urat nadi gitu.
kamu sebenarnya ingin menceritakan itu, tapi kamu mandek. Nah, ide itu akan kamu perkaya ketika kamu membaca tulisan orang lain. Oh, beliau mengatakan ini. Nah, ubahlah dengan bahasamu. Itulah yang disebut dengan parafrase. Gitu. Dalam artikel opini tidak akan dicek plagiarisme. Tidak akan dicek plagiat. Tapi kalau ya akan dicek. Ketika Anda menuliskan definisi WHO sehat ada kondisi fisik, mental, sosial, dan well-being yang bebas dari sakit dan kecacatan, itu sudah kena plagiat. Gitu. Maka ubahlah itu menjadi parafrase. Kau mau ke jurnal, tapi ceritamu tadi kan adalah mau ke opini. Gitu. Opini bebas, tidak ada cek plagiat. Oke? Okay? Kuat, paham? Iya, Bu. Makasih, okay, lanjutkan, Bu. Ya. Lanjutkan, Tuhan itu semakin dekat, ya. Iya, Bu. baik, terima kasih Ahmad Fuadi. Terima kasih, Bu Tri. Mungkin mandatnya karena di tengah jalan ya, Ahmad Fuadi ya. Mungkin agak minggir dulu dikit ke pinggir jalan, jadi nggak mandat. Baik, ini pembekalan kita sudah melewati waktu dari yang ditentukan. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita, pembekalan kita pada hari ini. Nanti akan dilanjutkan kembali pada siang hari, ya, ada sesi yang kelima. Di sini saya sebagai moderator dan mewakili narasumber, mohon maaf apabila ada kata-kata atau salah dalam ucapan dan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bu narasumber kita yang luar biasa, ya. Mungkin akan ada sambungan di waktu dan tempat yang lainnya, ya, Ibu, ya. Bagi kami seperti yang dibilangkan Ibu Kaprodi kita tadi, 6 SKS, ya, Bu, ya. Kalau bisa tambah jadi 10 SKS, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang gua, Bu, ya. Materi terakhir. Ini enggak usah diriku, gua mau manggil si Kris. Sudah dihubungi mana tadi ada mukanya? Sama Bu Ad, ya, Bu. Mana-mana, Bu Ad. Mungkin langsung ke tukang mangkas tadi. Bu mangkas rambutnya, Bu. Ya, Bu. Ada mau Ibu bilang sama si Karis, mana si Karis? Mandi, ya, Bu. Fuad. Ya, Bu. Nanti sama si Karis bilang dia suruh Japri, Bu, ya. Iya, Bu, ya, Bu. Ya, suruh dia Japri, Bu, si Karis, ya. Iya, Bu. Oke, makasih, ya. Iya, Bu. Ya udah. Baiklah, para peserta sekalian, izinkan saya mengambil alih untuk sesi ini. Terima kasih, ya, atas pasti seluruhnya. Kita juga mengharapkan nanti di jam 2 ada materi studi kasus dengan Pak Putra Peri Tregar. Jadi kalau Anda mau tanya, Anda menanyakan ke Pak Putra bagaimana Pak Putra mencari solusi untuk kasus Anda nanti. Jadi selama Anda belum bisa di baiklah, ya, istirahat, selamat sholat zuhur dan makan siang. Kita akhiri meeting virtual ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dari tadi pagi, yang narasumber dari sesi pertama, ya, atau nanti di saat Pak Putra terakhir materinya, Bu. Bukan narasumbernya dari Bu Fitri, Bu Eliska, boleh, Pak Bayu, sekarang juga boleh, Bu Tri. Oh. Nah, ya, narasumber, yeah, yang untuk sesi ini sekarang nanti Putra kita buat lagi. Okay. Ya, silakan Bu Eliska, mana Bu Eliska, Pak Bayu. Ya, Bu Fitri dulu, ya. Bu Fitri, Gurning, Bu. Hadir. Kak Eliska, Bu Eliska, Pak Bayu. Putri. Bu Eliska mana, ya? Hadir. Oh, ya, sudah hadir. Ini gimana, Bu? Kita dalam satu show gitu atau diperbesar satu sumbernya gimana? Pak, setelah itu teknisnya yang paling paham tuh. Di mana yang bagusnya, Pak?
Sama moderatornya, moderatornya yang masing-masing moderator narasumbernya hadir ya, Bu. Ya, Bu Ayu mana, Ayu? Ini, Bu. Mungkin dari ini kompos itu, jadi wajah moderator di atas, narasumber di bawah gitu ya, biar boleh, pas boleh. Komunikasinya. Boleh, ya, boleh. Siap, ya. Saya ambil satu ya. Oke, siap. Ini kayaknya screen yang pertama nih. Oke ya, 1, 2, 3. Oke. Ada Bu Fitri, ada Bu Eliska. Siapa lagi? Ada Pak Bayu nih. Lanjut. Udah, Dek. Udah, Bu. Pesertanya udah. Semua. Ya. Satu slide udah, aja, Dek. Udah. Putri, Putri sama Kanopi yang enggak kelihatan di screen itu. Oh, yang mana? Cari di slide berapa nih? Kalau nih, kalau mereka ngomong biasanya, Kak, geser ke slide pertama itu. Iya, di komputer Kanopi coba. Oke, nah ya, udah join nih. Kanopi udah ada nih. Putri? Putri. Putrinya mana? Putri. Pandit mungkin, Bu. Gak ada Putri. Cantik lagi, Bu. Iya. Udah live. Udah live kayaknya Putri, Bu. Oh ya, udahlah. Bu Nopi lah. Baik, bentar ya, Bu. Tak foto ya. Putri Bayu. Halo. Kan dulu. Nur Fadila. Udah nol. Belum, Ibu, ini masih ada yang bersuara sehingga tampilannya jadi lain, Ibu. Cara sumbernya aja nol. Adik-adik tolong dilanjutkan dulu, adik-adik. Oke, Bu. Oke. Udah, Has. Ambil alih, Has. Baik, baik, Bu. Terima kasih banyak semuanya. Kasih para narasumber, para moderator, dan para peserta PBL. Nanti kita lanjutkan jam 2 seperti pesan saya tadi. Jadi saya silakan untuk meninggalkan meeting ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.